Kurva jumlah dan jenis serangan siber terus meningkat dan tidak pernah menunjukkan penurunan dalam satu dekade terakhir. Upaya penanggulangan juga sudah selalu dilakukan secara serius oleh berbagai pihak, tapi tetap saja terjadi dan dampaknya semakin serius. Menurut data dari Internet World Stats, disebutkan bahwa penetrasi penggunaan internet dunia telah mencapai 4,8 miliar orang dengan jumlah penetrasi pengguna mencapai 62%. Sementara di Indonesia, menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah pengguna internet tercatat sebanyak 175,5 juta dengan penetrasi dan jangkauan digital sebanyak 64% di seluruh wilayah Indonesia. Dengan banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia, ini sebanding dengan meningkatnya level intensitas serangan siber dan hal ini terjadi karena meningkatnya penggunaan perangkat yang menghadirkan konektivitas, sehingga membuat para pihak yang tidak bertanggung jawab dapat mengambil data yang sensitif dengan sangat mudah. BSSN sendiri telah mencatat dari periode Januari hingga Oktober 2020, sebanyak terjadi peningkatan serangan siber ke Indonesia tercatat lebih dari 325,5 juta serangan siber. Jumlah ini 3 kali lipat, lebih banyak dibandingkan dengan jumlah serangan periode yang sama pada tahun 2019. Cyberman, Cyber Scott Hunt, Cyber Attack Countermeasures merupakan salah satu bentuk perwujudan kolaborasi BSSN dengan sektor bisnis swasta pemangku kepentingan keamanan siber, dalam hal ini Huawei Indonesia, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, membentuk awareness, dan juga menginisiasi budaya keamanan siber. Apakah Anda sudah tahu berbagai jenis kejahatan siber atau ancaman siber? Dan apa saja yang Anda lakukan apabila mendapatkan serangan siber? Dari BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, inilah BSSN Huawei Cyber Scott Hunt Cyber Attack Countermeasures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Cyberman. Pastinya hari ini hari yang paling semangat karena pagi-pagi kita udah siap untuk ngulik tentang hal yang mungkin tidak kita sadari, tapi tentu saja menjadi insight baru bagi kita. Dan senang sekali saya Mas Ayu Dewi akan menemani Cyberman selama hari ini. Dan for your information, hari ini merupakan Cyber Scott Hunt yang berbeda. Kenapa? Karena saat ini Mas Ayu sudah berada di Museum Sandi Kota Baru, Yogyakarta. Nah, yang berbeda hari ini adalah di belakang Mas Ayu sudah banyak sekali koleksi-koleksi dari Museum Sandi. Beda. Lu mungkin kalau Cyberman tahu ya, itu pengiriman atau pengiriman persandian itu dilakukan oleh Caraka, sebutan kurir dari persandian Indonesia. Kemudian ada banyak sekali mesin-mesin alat sandi yang di era klasik ini sangat berguna zaman dulu. Jadi bagaimana dulunya para sandi-sandi ini, pesan-pesan khusus ini harus terdeliver dengan baik dan juga harus tersampaikan apapun rintangannya ya. Ini jadi sangat menarik sekali. Dan mesin-mesin ini selain ada buatan Indonesia, ada juga buatan mancanegara. Pastinya Cyberman juga makin penasaran ya. Kok bisa ya dari dulu memang sudah ada badan siber dan sandi negara yang istilahnya sangat untuk kita mengirim pesan secara misterius ataupun secara rahasia. Kalau Cyberman penasaran, boleh banget langsung aja bisa ke Museum Sandi Kota Baru Yogyakarta, tentu saja dengan appointment terlebih dahulu, karena supaya di era kenormalan baru ini Museum Sandi juga bisa menyiapkan protokol kesehatan yang tentunya untuk teman-teman Cyberman nyaman jalan-jalan di Museum Sandi Yogyakarta. Dan ini hari yang sangat menyenangkan sekali. Sebagai informasi untuk Cyberman sekalian, bahwa BSSN Huawei Cyber Scott Hunt Cyber Attack Countermeasures ini berkolaborasi untuk ketiga kalinya dengan Huawei Indonesia. Jadi kegiatan ini merupakan pembuka dari kegiatan Product Security Incident Response Teams atau PSIRT, juga Computer Security Incident Response Teams atau CSIRT Management Workshop yang mempunyai tujuan untuk melakukan pengembangan kompetensi dasar sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas BSSN dalam melakukan pembinaan dan juga asesmen pembentukan serta pelaksanaan CSIRT. Nah, kegiatan ini selalu akan dibuka dengan keynote speech. Wow, keynote speech ini juga sangat insightful ya. Kita semua bisa melihat atau menyimak juga insight-insight yang dapat kita
aplikasikan, implementasikan dalam kehidupan kita. Nah, akan dibuka keynote speech dengan Kepala Badan Siber dan juga Sandi Negara, Bapak Legend TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Kemudian speech oleh Mr. Jackie Chan as Chief Executive Officer Huawei Indonesia. Dan speech dari Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Bapak Mayjen TNI Yosef Pugu. Nah, tadi Mas Ayu sudah cerita tentang sedikit tentang koleksi Museum Sandi, tapi rasanya tidak lengkap kalau kita nggak jalan-jalan dulu secara virtual ya. Jadi biar tahu nih seperti apa gambaran Museum Sandi Yogyakarta. Dan mari kita saksikan, ini dia video profil Museum Sandi Yogyakarta. Teman-teman, kita menuju tempat yang menjadi pusat pemerintahan Indonesia 68 tahun yang lalu. Saat itu Jakarta diserbu Belanda sehingga Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta beberapa menteri pindah ke Jogja untuk mempertahankan Indonesia. Kejadian tersebut kita kenal sebagai agresi militer Belanda pertama. Amir Syarifuddin, Menteri Pertahanan pada waktu itu, menunjuk Dr. Rubiono Kertopati untuk menciptakan kode rahasia atau sandi agar informasi penting tidak dapat diketahui oleh Belanda. Dr. Rubiono dipilih karena pernah menjadi dokter di Palang Merah Internasional, menguasai 4 bahasa, dan dapat menulis dengan kedua tangannya. Kode rahasia tersebut disebarkan ke para tokoh penting di dalam dan di luar negeri agar mereka dapat saling berkomunikasi untuk bersama melawan Belanda. Thank you.
Oke, Cybermen, sudah kita saksikan bersama-sama video profil dari Museum Sandi Yogyakarta. Jadi Cybermen yang punya daftar panjang untuk destinasi wisata di kota Yogyakarta, selain ikonik Tugu Jogja, ada Taman Sari, jangan lupakan Museum Sandi Yogyakarta bisa menjadi salah satu alternatif Cybermen untuk jalan-jalan dengan nyaman dan pastinya tentang kita menyelamatkan diri sendiri dengan berbagai macam protokol kesehatan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menyimak keynote speech dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Bapak Legend TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Selamat pagi, Bapak Hinsa. Selamat pagi, Mbak Masayu. Selamat pagi, Bapak Hinsa. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik dan sehat. Baik dan sehat. Baik, silakan Bapak Hinsa untuk speech-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Penghageng Tepas Tanda Yekti Kraton Jogja, Gusti Kanjeng Ratu Hayu. Yang saya hormati CEO Huawei Indonesia, Pak Jackie Chen. Yang saya hormati Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN, Mayjen TNI Joseph Pugu. Yang saya hormati narasumber, Bapak Sulistio, Bapak Tri Febrianto, Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan peserta webinar CyberScout Hunt 2020. Saya berterima kasih atas kesempatan ini untuk bisa berbincang atau ikut dalam kegiatan ini. Tentu sebagaimana kita lihat tadi, Yogyakarta merupakan kota perjuangan ya, dan sekaligus menjadi ibu kota negara Republik Indonesia seperti yang sudah kita ketahui sejak tahun 46 sampai dengan 49. Jadi Kota Yogyakarta atau Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya bagi Badan Siber dan Sandi Negara, adalah merupakan kampung halamannya sendiri. Karena memang proses terbentuknya ketika itu Lemsanek atau katakanlah bagian yang mendukung perjuangan di bidang keamanan informasi atau yang disebut dengan Sandi ketika itu memang tidak bisa dilepaskan dari kota Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, mengawali sambutan saya ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, berenung sedikit bahwa sebenarnya manusia itu sejak dikatakanlah adanya manusia ini tentu bisa ditinjau dari sisi religi masing-masing. Tapi yang nyatanya manusia itu memang dia ada kelebihannya, dia itu adalah beradaptasi dengan lingkungannya. Beradaptasi dengan lingkungan, tentu lingkungan di dunia ini bermacam-macam. Ada yang daerahnya dingin, ada yang daerah panas, ada yang tanahnya hanya gurun, kemudian ada juga yang tumbuh dengan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Inilah sebenarnya yang membentuk kebiasaan budaya akhirnya dari manusia. Maka memang tidak akan bisa sama adat istiadat budaya dari suatu bangsa dengan bangsa lain. Karena dia beradaptasi dengan apa yang ada di lingkungan dia hidup. Itulah yang membentuknya. Nah, maka manusia itu bertumbuh dari nilai-nilai yang ada di lingkungannya tersebut membentuk budaya. Kemudian tentu mereka butuh pemimpin, butuh diatur hidup dan kehidupannya. Masuklah pemerintahan-pemerintahan. Apakah berbentuk kerajaan, apakah berbentuk seperti yang kita dengar macam-macam ada bentuk kerajaan, dan saat ini kita mengenal ada bentuk republik dan sebagainya. Nah, berangkat dari sisi itu, tentunya juga untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia itu lebih baik, lebih harmonis, lebih bersinergi. Kemudian masuk nilai-nilai agama. Tentu nilai-nilai agama ini juga untuk semakin meningkatkan keharmonisan dan
menjaga hubungan antara sesama manusia. Menjaga hubungan tentu juga bukan hanya sesama manusia dengan pemerintahnya, juga dengan alam lingkungan. Bahkan bagaimana dia berhubungan dengan Tuhan yang diyakinya sebagai Maha Pencipta atau yang menciptakan alam semesta dan manusia. Ada nilai di situ yang terus berkembang, dan sekarang ada nilai-nilai yang juga berpengaruh yang tentunya kita alami saat ini. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan di bidang TIK, teknologi informasi dan komunikasi, yang akhirnya kita berada di suatu ruang yang disebut ruang siber. Kita berharap hidup dan kehidupan itu berjalan berevolusi dengan baik, ya, sehingga kehidupan manusia itu dapat berjalan dengan baik. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ini gambaran tentang kemajuan di bidang TIK, teknologi informasi, yang sudah membangun dunia baru yang disebut dunia maya kadang-kadang, tapi sekarang lebih disebut ruang siber. Ruang siber terbentuk adalah karena adanya manusia menggunakan atau memanfaatkan sistem elektronik yang terhubung dengan internet. Jadi setiap orang atau ketika kita menggunakan sistem elektronik, misalnya smartphone yang ada, masuk terhubung dengan internet, masuklah kita ke ruang siber. Artinya, walaupun fisik kita tidak masuk di situ, tapi hati dan pikiran kita ada di ruangan itu, di ruang siber tersebut. Dan di situ hidup dan kehidupan sebenarnya sama seperti yang ada di dunia nyata. Di dunia nyata juga aturan-aturan yang ada itu juga harus berlangsung di dunia siber. Katakanlah misalnya dari totokromo, ya, tata cara hidup manusia, bersopan santun. Seperti yang saya katakan tadi, nilai-nilai budaya, adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai pemerintahan, itu semua harus berjalan dengan baik seperti yang ada di dunia nyata. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, di dunia nyata ini ditinjau dari kita berbangsa dan bernegara, luar biasa para pendiri Republik, luar biasa ketika mereka membuat konstitusi kita. Seperti kita ketahui di pembukaan Undang Dasar 1945, alinea keempat. Negara Republik Indonesia ini dibangun tentu ada tujuan. Tujuannya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk tentunya ini bersahabat dengan semua negara. Dan ini semua ada di ruang siber, di dunia siber, itu berlaku. Dan kalau kita lihat di data, katakanlah dari segi kesejahteraan, artinya di ruang siber Indonesia itu ada kesejahteraan, yaitu adanya proses transaksi, ekonomi digital. Diperkirakan tahun ini 130 miliar US dollar atau hampir 2.000 triliun rupiah itu terjadi transaksi ekonomi di ruang ekonomi digital kita. Kemudian tentu juga banyak hal-hal lain yang manfaat yang kita gunakan, yang kita ambil untuk kesejahteraan kita, termasuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Katakanlah sekarang literasi ini juga kita gunakan melalui media ruang siber. Ibu Bapak sekalian menghormati, yang ingin juga saya sampaikan tadi, di ruang siber ini tentunya ada di situ ancaman, tapi juga di situ ada kesejahteraan. Ancaman di situ ada yang bersifat physical dan virtual asset, yang tujuannya adalah merusak atau mengganggu sistem yang ada, ya, secara teknikal. Dan kedua, ada juga ancaman di situ yang bersifat fungsional asset, atau disebut kadang-kadang itu ada banyak istilah, yaitu cyber operation influence, yaitu mempengaruhi hati dan pikiran manusia. Dua ancaman ini tentu sangat berbahaya kalau itu ditujukan untuk mengganggu atau membahayakan bangsa dan negara. Ibu Bapak sekalian peserta webinar yang saya hormati, tentu berkait dengan ancaman, ya, dan peluang tentunya sebenarnya, tapi hari ini lebih kepada
kita membahas bagaimana kita lebih waspada, lebih mengerti, lebih memahami tentang adanya ancaman di ruang siber, ya. Mungkin ya saya katakan tadi yang bersifat teknikal yang mengganggu, yaitu adanya malware, kemudian dengan sebagainya jenis-jenis ancaman itu. Tapi juga saya sangat selalu menekankan masalah bagaimana kita waspada terhadap ancaman yang bersifat posisional aset atau yang bersifat katakanlah itu disebut selalu sosial. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, balik ke slide masih. Tentu untuk mengamankan ruang siber kita ini, Badan Siber dan Sandi Negara diberi amanah oleh pemerintah untuk mengamankannya. Untuk mengamankannya dibangunlah Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia ini yang dulunya adalah Lemsanek, yang sesuai dengan cerita tadi sejak perjuangan kita melawan penjajahan Belanda di Yogyakarta ketika itu. Kemudian untuk saat ini kita juga harus membangun pasukan-pasukan kalau saya istilahkan. Jadi analog misalnya kalau mengamankan darat, laut, dan udara itu sudah ada TNI kita. Mengamankan ketertiban masyarakat, ada kepolisian kita. Ketika mengamankan di ruang siber, maka Badan Siber dan Sandi Negara harus punya pasukan yang kita sebut dengan Computer Security Incident Response Team, CISR. Ini sedang kita bangun tahun ini di 121 kementerian lembaga, ini sudah kita bangun. Kemarin di Yogyakarta sudah kita luncurkan CISR Yogyakarta dan di beberapa daerah. Inilah sebagai pasukannya yang akan mengamankan siber di masing-masing institusi atau lembaga. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tentu untuk dunia yang baru ini perlu sosialisasi, perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat supaya apa? Bisa memanfaatkan, ya, bisa memanfaatkan ruang siber ini karena di situ memang menyajikan kesejahteraan, ya. Saya katakan tadi ada 4 tujuan itu ada semua di situ, dan juga untuk mengantisipasi supaya kita waspada kemungkinan ada ancaman di situ. Contoh misalnya bagaimana manfaat yang kita gunakan. Kembali saya katakan tadi bahwa negara ini atau bangsa ini tidak ujuk-ujuk dia suatu bangsa atau tidak ujuk-ujuk dia mempunyai agama, tapi ada proses nilai yang didahului dengan adat istiadat budaya, dan itu semuanya tujuannya untuk kebaikan manusia. Maka kita berharap teknologi boleh berubah dan berkembang, dan itu pasti, ya, itu pasti. Tapi yang tidak boleh berubah adalah nilai adat istiadat budaya leluhur kita, nilai-nilai kebangsaan kita, itu tidak boleh dirubah atau berubah karena kemajuan di ruang siber itu atau ancaman dari ruang siber. Justru bagaimana kita memanfaatkan ruang siber untuk semakin mengkokohkan, semakin meningkatkan rasa kebangsaan kita. Bagaimana melalui media siber ini, melalui ruang siber ini, nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, katakanlah yang paling sederhana misalnya, budaya, misalnya tari-tarian, ya, mungkin banyak lagu-lagu yang bersumber dari adat istiadat nenek moyang, kebiasaan nenek moyang kita yang sangat luhur dan baik. Nah, dalam situasi ini itu bisa habis karena diterpa dari luar. Yang sebenarnya nilai saya katakan tadi, masing-masing negara daerah tentu tidak sama nilainya. Jadi kalau kita memaksakan nilai dari daerah lain yang tidak sesuai dengan alam budaya, cuaca, dan katakanlah hidup dan kehidupan kita, ya kita akan sulit ke depannya, akan susah. Tapi adalah bagaimana nilai yang sudah ada, itu saya katakan tadi, misalnya tari Jawa lah. Bagaimana kita mensosialisasikan tari Jawa dengan kemajuan di ruang siber ini? Sangat-sangat mudah sekarang, karena dengan secara katakanlah seperti sekarang ini, saya di Jakarta, ibu bapak sekalian di Yogyakarta dan di mana-mana, bisa
menerima seperti persis seperti saya ada di sebelah atau bersama-sama ibu bapak sekalian. Inilah manfaat yang juga perlu kita eksplorasi, kita tingkatkan di masa yang datang. Ibu bapak yang saya hormati, kembali ke masalah judul tema kegiatan hari ini adalah kesadaran, ya, awareness terhadap ancaman. Maka saya kembali ke ancaman tadi. Apa sih kira-kira gambaran ancaman? Garis besarnya ada dua bagian besar yang kita akan hadapi di ruang siber. Yang bersifat teknikal, ya, physical virtual asset itu yang akan mengganggu bahkan mulai dari handphone saudara sekalian maupun sistem-sistem elektronik yang ada yang tentunya menggunakan malware, contohnya yang saya katakan tadi dan yang lain-lain. Coba slide berikutnya. Contohnya, saya ingin memberikan gambaran, ilustrasi saja ini, apa sih bahayanya kalau ada serangan di ruang siber yang mau, ini salah satu contoh, kalau aset fisik, ya, virtual kita diserang, ya. Ini ilustrasi saja supaya ada gambaran. Dulu seperti sekarang misalnya listrik kita itu sudah menggunakan SCADA, ya, yang mengatur distribusi arus listrik ke semua katakanlah yang dilayani. Karena dia sudah menggunakan siber atau SCADA, sistem elektronik itu bisa diserang. Tentu juga dengan apa serangannya yang saya katakan tadi. Diserang juga ya dari dalam menggunakan macam-macam serangan, ya, yang bisa mengakibatkan lumpuhnya sistem kita. Katakanlah bisa saja SCADA listrik yang ada diserang, maka listrik akan padam. Kalau listrik padam, itu berdampak terhadap telekomunikasi misalnya, karena semua sudah terhubung dalam suatu sistem. Itulah gambaran kalau kita diserang di hal tersebut. Kemudian yang kedua, ancaman yang juga menurut saya ini sangat berbahaya, mana yang slide berikutnya, adalah serangan pada fungsional aset. Ini sekarang ini banyak istilah, ada juga yang disebut bahwa ini pengaruh, ya, influence, cyber influence operation diistilahkan itu. Jadi yang diserang itu adalah mempengaruhi langsung manusianya. Manusia itu mempunyai ide, tentu punya pilihan, punya pendapat. Manusia juga punya emosi, sikap, tingkah laku, opini, bahkan motivasi. Nah, tentu bagaimana dia menyerang itu adalah dengan bisa masifnya informasi yang bisa disampaikan lewat ruang siber. Saya katakan dulu-dulu, zaman dulu sebenarnya juga ini ada. Ada propaganda sejak zaman dulu. Itu ada propaganda, ada perang urap sarat istilahnya macam-macam. Itu juga sebenarnya sekarang tetap berlaku. Cuma dengan adanya siber, itu menjadi bisa masif, bisa merubah hati dan pikiran, bisa merubah sikap opini orang, bisa perorangan, kelompok, bahkan masyarakat, bahkan mungkin sebagian besar masyarakat. Tentu ini kalau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang saya katakan tadi, nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, nilai-nilai berbangsa dan bernegara, itu ukurannya sebenarnya. Ketika kita melihat atau mendapatkan berita atau hoax yang sering itu, acuannya harus ke sana. Ini sesuai enggak dengan nilai-nilai budaya? Misalnya budaya Jawa itu pasti ada nilai-nilai yang sangat luhur di situ. Misalnya berbohong itu sudah pastilah dimanapun ini, itu akan tidak sesuai, ya, berbohong misalnya. Jadi ibu bapak sekalian yang saya hormati, ini juga perlu kita waspada. Jadi satu berita hari ini, besok berita itu, besok itu bisa merubah, ya, merubah ide kita, bisa merubah pendapat kita. Yang tadinya kita cinta tanah air bisa menjadi sebaliknya. Yang tadinya kita mencintai budaya kita bisa berubah karena adanya informasi-informasi dari luar. Negara yang bertumbuh dari adat istiadat budayanya, ya, berakar dan bertumbuh dari akar budayanya. Budaya saya katakan tadi ada pengaruh lingkungan alam dan cara hidupnya dan sebagainya. Itu akan lebih kokoh dia. Dia lebih survive dalam menghadapi segala macam. Contoh aja misalnya dalam menghadapi
COVID, pandemi COVID ini, maka dibutuhkan, ya, dibutuhkan semangat kebangsaan, ya, nilai-nilai kegotong royongan, membantu teman atau gotong royong yang dalam bentuk yang lain, ya. Itulah sebenarnya yang perlu kita perhatikan dalam rangka menghadapi kemungkinan ancaman yang saya katakan tadi, ancaman yang kedua ini. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, inilah yang ingin saya sampaikan, mengawali, mengantar kegiatan ini. Ada dua ancaman di situ yang perlu kita waspadai. Kemudian kita harus katakan tadi, kembali ke nilai-nilai jati diri bangsa, nilai-nilai leluhur kita, nilai-nilai budaya kita, ya, nilai-nilai agama yang ada di kita, dan nilai-nilai Pancasila tentunya sebagai kita berbangsa dan bernegara. Ini dan saya menyampaikan terima kasih kepada Huawei atas kerjasamanya, ini kolaborasi kita, dan juga kepada Ibu Bapak sekalian, terutama kepada pemerintah Yogyakarta. Salam hormat saya kepada yang terhormat Bapak Gubernur dan Ibu Bapak sekalian. Inilah yang ingin saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Saya yakin dari acara ini akan memberikan manfaat kepada kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Silakan Pak Mas Ayu. Baik, terima kasih Bapak Insa untuk speech-nya dan luar biasa sekali. Terima kasih juga atas waktunya Bapak Insa. Tadi sudah banyak sekali ilustrasi dan beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala BSSN, dan tentunya kita berkolaborasi, gotong royong, dan juga lebih memahami ancaman siber itu sendiri. Dan BSSN pun juga sudah berupaya untuk membangun CSIRT di semua kementerian agar supaya dalam rangka pengamanan dari kementerian itu sendiri. Dan ini juga merupakan upaya mendorong upaya kolaborasi khususnya dari peningkatan kualitas SDM dan juga kolaborasi dengan Huawei Indonesia. Tujuannya masih sama, tidak lain untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas dari personil BSSN itu sendiri. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Insa atas keynote speech-nya, dan kemudian selanjutnya kita akan menyimak speech dari Mr. Jackie Chan as Chief Executive Officer Huawei Indonesia. Good morning, Mr. Jackie. Can you hear my voice clearly? Yes. Okay. Please tell me speak English. Okay, great. Okay, please, time is yours, Mr. Jackie. Okay, thank you. Your Excellency, Pak Insa, Chief of BSSN, Yosef Ugu, Deputy Secretary BSSN, Ibu Usti, Tanjin, glad to have you. All the distinguished speakers, participants, ladies and gentlemen, good morning. Firstly, I would like to wish all of you always remain healthy and safe. On behalf of Huawei Indonesia, I would like to deliver my warmest welcome and utmost appreciation for today's attendance. This event is between BSSN and Huawei on improving the capacity building and awareness of BSSN employees as part of the CSET team. Also, allow me to express my gratitude for the opportunity given to Huawei to be able to exchange perspective in today's two topics. They are cyber attack countermeasures talk show and the PCERT and the CSET management workshop. The value of information is growing at the exponential rates that makes information security is a valuable aspect of ICT and should be taken into top priorities. The attack is getting larger and the vulnerabilities are increasing. As our society is growing to rely on the internet, cybersecurity has become a common concern. Governments, industries, and users are all facing cybersecurity threats. We need to work together and take our own cybersecurity responsibilities to improve cybersecurity management capabilities, especially in the field of incident handling and response, where trained cybersecurity resources
are needed to ensure that appropriate technology and system management practices are in place to provide protection, limit damage, and ensure continuity of critical services in spite of attacks. Building a secure, intelligent, and fully connected world is a long-term task, which needs the joint efforts of the industry and the regulators. Huawei has established a dedicated incident response team and an ISO-compliant response process. And Huawei will continue to share understanding of new technologies, cybersecurity risks, and innovative collaboration. We are honored to collaborate with BSN and Sri Lanka CERT and the coordination of Asia-Pacific CERT. The trained capacity of early cybersecurity awareness and threat detections in a borderless, ever-connected digital era is essential. It becomes the driving force for the countries, including Indonesia, to fortify their cybersecurity defense and build ecosystem synergy. On this occasion, Huawei Indonesia will also share global industry best practices for PCERT, as it's the important safeguards to reduce risk of customer network. This collaboration with BSN marks Huawei's commitment as a global leading ICT provider with 20 years of service in Indonesia to actively contribute to the ICT development. Looking forward, we hope this strategic collaboration will continue to serve as a support to BSN in the cybersecurity front line. On behalf of Huawei, I would like to once again thank all of you for joining today's event and bring benefits to all parties involved and to this country. Serve as a foundation toward becoming a more prosperous, fully connected, and intelligent Indonesia. Together, we can make it happen. Thank you all. Thank you. Okay. Thank you. All right. Awesome. Great, Mr. Jackie. So what an informative and inspiring speech. And Mr. Jackie, well, would you mind to a picture with the participant? Sorry for you. We are really sorry for making you waiting. Okay, it's okay. Yeah. Thank you. Baik, selanjutnya kita akan menyimak acknowledgement speech dari Deputi Penanggulangan dan juga Pemulihan Bapak Mayjen TNI Yosef Puguh Eko Setiawan. Selamat pagi, Pak Yosef. Selamat pagi, Bayu. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Yosef, silakan dengan speech-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala BSSN, Bapak Letjen TNI Hinsa Siburian, yang kami hormati Pengageng Tapas Tanda Yekti Kraton Yogyakarta Gusti Kanjeng Ratu Ayu, Jungwite CEO Huawei Indonesia Jackie Chen Sienson Nihal, Vice President Public Affairs and Communication Huawei Kenji Chao An, Teng Ali Yo Yang Dong Hai Sienson, Cui Xin Wei Sienson, Li Jin Sienson, Ricky Sienson, Ni Hong, para instruktur dari Sri Lanka CERT dan yang mewakili UPCERT dan Huawei Investment Technology, juga ada narasumber dari Indonesia, Pak Sulistyo, Pak Trianto, para pejabat di lingkungan BSSN, para peserta workshop, dan hadirin yang kami hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara BSSN Huawei Cyber Scott Hunt
dengan tema Cyber Attack Countermeasure and Product Security Incident Response Team, T-Cert and Computer Security Incident Response Team, T-Cert Management Workshop dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Saya selaku Deputi Penanggulangan Pemulihan BSSN sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan pada hari ini dalam upaya meningkatkan security awareness publik dan kapabilitas penanganan insiden keamanan siber di lingkungan BSSN. Sebagaimana kita ketahui, kegiatan CISET dan CISET Management Workshop yang saat ini dilaksanakan secara paralel dengan Cyber Scout Hunt di Jogja merupakan salah satu implementasi dari Memorandum of Understanding antara BSSN dan Huawei Investment Technology. Research and Research Management Workshop ini juga sejalan dengan program prioritas Bapak Presiden, di mana pembangunan SDM khususnya di bidang keamanan siber merupakan prioritas dalam pembangunan nasional kita. Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dalam menjalankan peran sebagai CISET nasional, BSSN tentu akan mendorong upaya-upaya peningkatan kemampuan SDM CISET di dalam BSSN sendiri maupun CISET yang ada di organisasi dengan program-program pelatihan, workshop, cyber security drill, serta program-program lainnya seperti yang sekarang kita ikuti sebagai bekal pelaksanaan tugas CISET melalui kerjasama dengan berbagai pihak, baik sektor pemerintah maupun privat, baik skala nasional, regional, maupun internasional. Hal ini dilakukan selain sebagai proses transfer knowledge, sharing knowledge, juga proses sharing of information dan experience yang telah dilakukan oleh para instruktur dan kita semua selama ini. Kegiatan CISET and CISET Management Workshop ini juga merupakan wujud nyata kolaborasi dan sinergi, karena sejatinya CISET tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan partisipasi aktif oleh semua pihak dalam menyelesaikan insiden secara cepat dan efektif. Melalui program ini diharapkan dapat dibangun kemandirian serta kesiapan dalam menghadapi ancaman insiden siber serta berkontribusi langsung dalam menjaga keamanan siber di Indonesia. Saya sangat menghargai apa yang telah dikerjakan selama ini dan didedikasikan untuk membangun kemampuan tim manajemen insiden dan meningkatkan pengetahuan kami di bidang CISET dan CISET. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan adanya harmoni yang baik, kesetaraan saling menghormati, dan kerjasama kuat antara negara Indonesia dan China. And now we would welcome to opportunity to return with another subject of workshop to present a different point of view and to update the latest topic. Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan kesuksesan dalam kita melaksanakan tugas pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam sehat. Baik, terima kasih Bapak Yosef. Dari keynote speech tersebut, kita bisa ambil kesimpulan, Cyberman, bahwa keamanan siber bersama BSSN untuk bersinergi dan juga berbagai informasi melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber. Oke, yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Cyberman, dalam talk show, nanti juga kita akan kedatangan yang sudah pakarnya, jadi sabar dulu, mohon bersabar dulu. Sebelumnya, saya akan punya teman yang akan berbagi informasi di belahan tempat yang lain. Yaitu adalah dia sedang berada di Product Security Incident Response Teams atau PCERT and Computer Security Incident Response Teams atau T-Cert Management Workshop. Seperti apa kegiatannya dan lagi ngapain aja di sana? Sekarang saya sudah terhubung dengan Nico. Halo, selamat pagi Nico. Halo, selamat pagi Mas Ayu Dewi. Hai. Hai, ya. Oke, silakan Nico. Ya, terima kasih Mas Ayu Dewi. Izinkan saya pertama kali untuk menyapa kepada
Yang kami hormati Bapak Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian selaku Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Your Excellency Mr. Jackie Chen, CEO of Huawei Indonesia. Pak Jackie, please allow me to report in bahasa. Yang kami hormati Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hayu, ngapunten Bu. Yang kami hormati Bapak Maijen TNI Yosef Pugu Eko Setiawan, Sarjana Ekonomi Magister Hukum selaku Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN. Cao an Pak, women tau hen hao. Sisiye. Cao an, ni hao. Ya, sisiye Pak, ni hao. Kepala BSSN yang kami hormati, izinkan saya untuk melaporkan situasi terkini di Hotel Tentram, Yogyakarta. Saat ini telah bersama saya sebanyak 31 personil BSSN yang akan mengikuti pelatihan ataupun workshop mengenai P-Cert, T-Cert Management Workshop selama 2 hari ke depan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan BSSN, atas kerjasamanya hingga hari ini acara akan berlangsung mudah-mudahan dengan baik dan lancar. Bapak Kepala BSSN, kami juga perlu menyampaikan bahwa di hari terakhir kegiatan ini, peserta workshop akan mengunjungi rumah sandi yang merupakan salah satu situs penting dari sejarah sandi di Indonesia. Melalui beberapa kegiatan ini, tentu kami berharap mampu memberikan manfaat serta pengayaan ilmu baru bagi masyarakat luas maupun khususnya bagi keluarga besar BSSN sendiri. Ibu Bapak yang kami hormati, untuk mengabadikan momen kita pada pagi hari ini, kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Kepala BSSN, Bapak Deputi 3 BSSN, rekan-rekan di Museum Sandi, serta Ibu Bapak yang ada di Museum di Hotel Tentram, mari kita melakukan foto bersama. Dear Mr. Jackie, CEO of Huawei Indonesia, to create this moment became a memorable event, we would like to invite you to have a photo session. All distinguished guests, please kindly to open the camera. Ibu Bapak, kami mohon kesediaan untuk berdiri. Pak Kepala, ini adalah situasi terkini di Hotel Tentram. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada tim yang bertugas, kami persilakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita lebih meriah sedikit ya Ibu Bapak, saat saya bilang BSSN luar biasa, begitu ya. Oke, 1, 2, 3. BSSN luar biasa. Sekali lagi, tangannya di kepala ya Ibu Bapak. BSSN luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya di sini. Terima kasih Ibu Bapak, dipersilakan duduk kembali. Baiklah, dengan diadakannya sesi foto bersama ini, maka berakhirlah sudah rangkaian acara pembukaan talk show BSSN Huawei Cyber Scout Hunt di Museum Sandi dan P-Cert Workshop Management di Hotel Tentram. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala BSSN, Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian, yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan arahan pada kegiatan ini. Kami doakan semoga Bapak senantiasa diberkahi kesehatan dan usia panjang. And also we would like to say thank you so much for Mr. Jackie, our CEO of Huawei Indonesia, for your time. We also wish you always be healthy. Kami mohon izin Pak Kepala, kegiatan talk show BSSN Huawei Cyber Scout Hunt akan dilanjutkan menggunakan platform YouTube di official channel Badan Siber dan Sandi Negara serta Instagram di @bssn_ri. Sedangkan kegiatan workshop akan berlangsung secara online menggunakan platform Zoom Meeting di Hotel Tentram. Demikian Mas Ayu Dewi yang dapat saya laporkan. Kami doakan kegiatan di Museum Sandi dapat berjalan dengan lancar. Dan juga mohon sampaikan salam kami dari Hotel Tentram kepada Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hayu. Terima kasih, Mas Ayu.
Oke, terima kasih Niko atas laporan situasinya dari Hotel Tentrem sedang diadakan P-Cert and C-Cert Management Workshop. Luar biasa sekali Cyberman, dan agar kita lebih mendalami tentang apa itu Cyber Attack Countermeasures. Ini kita akan masuk ke dalam sebuah ruang adaptasi. Di sini merupakan ada video yang membantu kita untuk lebih mengenal tentang Cyber Attack Countermeasure tersebut. Dan ini dia video adaptasi Cyber Attack Countermeasures. Terima kasih Mas Dewi. Pak Kepala, kami mohon izin untuk melanjutkan kegiatan kami. ...95% ponsel pintar rentan terhadap jenis serangan baru yang berbahaya. Para pakar keamanan siber memperingatkan adanya kerentanan keamanan yang memungkinkan peretas membobol ponsel hanya berbekal informasi-informasi yang mampu didapatkan peretas dari mana saja. Kini gawai pintar seperti smartphone dapat dieksploitasi tanpa disadari oleh penggunanya. Hal ini tentunya sangat berbahaya. Salah satu cara kerja yang pernah ditemui misalnya, peretas membuat video pendek dan menyembunyikan malware di dalamnya, lalu mengirimkannya. Dan yang paling menakutkan dari skema serangan baru ini adalah kita bahkan tidak perlu membukanya agar malware tersebut dapat mulai bekerja menguasai ponsel kita. Ketika kita menerima pesan tersebut, saat itu pulalah gawai kita memproses sesuatu yang ada di dalamnya. Itulah yang kemudian memberi akses ke semua data yang kita miliki. Mulai dari nomor kontak, foto, bahkan mengambil alih mikrofon dan kamera untuk memantau setiap kata dan gerakan kita. Karena ketidakpedulian kita selaku pengguna, terkadang smartphone kita tidak mendapatkan pembaruan keamanan perangkat lunak ataupun OS secara konsisten. Hal ini yang menyebabkan perangkat smartphone kita menjadi lebih rentan. Pada 2019, para peneliti di Google menyatakan bahwa terdapat serangan Zero Day yang mampu mengambil alih gawai dan mentarget para pengguna gawai secara spesifik. Ya, Zero Day Attack adalah serangan yang dilakukan pada saat yang sama kerentanan ditemukan. Dalam hal ini, gawai belum memiliki proteksi yang sesuai untuk menanggulangi serangan ini. Zero Day Attack merupakan serangan yang sangat berbahaya. Untuk itu, peningkatan kemampuan personil ataupun sistem yang mendeteksi serangan merupakan investasi yang harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Di sisi lain, mekanisme komunikasi dan kolaborasi juga diperlukan untuk mengatasi kerawanan Zero Day ini. Serangan Zero Day yang mampu mengambil alih gawai menjadikan resiko penggunaan menjadi lebih tinggi. Sementara di sisi lain, gawai sudah mulai tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dalam suatu pernyataan pers, pabrikan gawai terkenal mengatakan, "Kami telah menanggapi masalah ini dengan cepat dan segera mengirimkan update perbaikan untuk semua perangkat Android ke mitra kami." Namun demikian, hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pabrikan. Kolaborasi semua pemangku kepentingan merupakan inisiatif yang harus dilakukan, termasuk oleh pemerintah. Oke, Cyberman, kita sudah melihat dan menyimak bersama-sama video ruang adaptasi tentang kita sedikit lebih mengenal tentang cyber attack countermeasures ya. Bagaimana tentang cyber attack itu ternyata lebih dekat dengan kita dan mungkin tanpa kita sadari. Jadi ini jadi sebuah insight dan mungkin satu kewaspadaan yang harus kita punya ya, bahwa kita bermedia sosial, berhubungan dengan ponsel pintar, semuanya pasti mengandung resiko. Nah, untuk lebih lengkapnya, kayaknya rasanya kurang pas kalau tidak ada omongan atau obrolan dengan ahlinya. Untuk itu, saat ini saya sedang berada di Musim Sandi bersama dengan Mas Tri Febrianto. Kebetulan beliau adalah salah satu praktisi keamanan siber, CTO Widya Security, dan beliau juga bergabung bersama-sama dengan komunitas aktivis ngerumpi dan ngelab security. Jadi kita akan banyak ngobrol kepada beliau terkait bahaya dan juga ancaman di ruang siber. Mas Febri, halo, selamat pagi. Halo,
Halo Mbak, selamat pagi. Aduh, ini Mas, backgroundnya item-item itu kayak berasa hacker banget. Untung suaranya gak disamarkan ya. Oh, kita kan wet hat Mbak, beda Mbak. Kita, oh beda. Kita hacker okay. Yang baik Mbak. Oke, okay, kita hacker yang baik. Baik Mas. Aku mau tanya-tanya, jadi kan sekarang ini banyak sekali orang yang aktif menggunakan media sosial dengan berbagai aplikasi teknologi informasi lainnya. Aku tuh jadi takut ya, banyak banget kejadian yang bikin resah gitu. Ada smartphone atau ponsel pintar yang di talk over lah, ada WhatsApp atau media sosial yang diambil alih, banyak sekali penipuan. Kok makin kesini bukan makin secure tapi malah makin serem gitu Mas. Jadi menurut Mas Febri ini, apa sih yang paling membuat kita berisiko mengalami berbagai hal yang saya sebutkan di atas? Sebenarnya gini Mbak, yang paling berbahaya adalah kita sendiri yang membuat kita menjadi berbahaya. Dalam artian kita tidak tahu dan bahkan tidak peduli dengan namanya keamanan cyber. Seperti itu. Dan kemudian dengan zero day, ya, saya bilang B0D itu akan selalu ada. Zero day itu yang ditetapkan oleh tim riset security di mana itu belum ada patch-nya Mbak. Baik dari OS-nya maupun di device-nya. Dan kemudian habit. Nah, habit itu yang membuat kita sangat rentan. Seperti itu. Oke, jadi habit sendiri itu juga berpengaruh ya Mas. Tapi kan gini, saya ini kan orang yang bukan siapa-siapa. Saya juga gak punya apa-apa Mas. Bukan, gak punya lah data-data penting yang mungkin bisa disebar-sebarkan atau bahkan dijual gitu ya. Tapi apakah mungkin buat saya untuk bisa kena serangan ini atau mungkin siapa saja yang bisa kena serangan cyber ini, Mas? Bisa sekali, Mbak. Saya tanya, di handphone Mbak itu ada mBanking tidak? Ada Instagram tidak? Ada WA tidak? Atau Shopee misalnya? Nah, itulah semua aplikasi yang ada di handphone, semua terintegrasi. Dan biasanya dia menggunakan OTP untuk verifikasi. Nah, jadi kalau untuk masalah Mbak itu bukan siapa-siapa ya, tidak. Data Mbak itu banyak sebenarnya. Misalnya kita bisa ngeremote ya, ngeremote handphone Mbak dan kita download foto KTP Mbak saja. Ya, foto KTP. Kemudian digunakan untuk pinjol. Jadi yang pinjam siapa? Ya pastinya Mbak dan Mbak yang ngasih kerja. Itu loh sebenarnya. Penyalahgunaan data di situ Mbak. Oke, jadi ini bahaya banget ya Mas. Ternyata orang biasa seperti Mas saya sendiri itu juga bisa kena gitu ya. Nah, tadi Mas Febri mention soal semua produk itu ada zero day-nya. Emang kenapa sih Mas tentang zero day ini? Emang nggak bisa buat ada alat gitu yang bisa ngedetect tentang zero day? Kalau bilang sebuah alat yang sempurna tidak ada kesalahan itu nggak mungkin ya, Mbak. Karena di dunia cyber itu tidak ada yang aman. Ingat, tidak ada yang aman. Hanya saja kita mengurangi potensi-potensi yang bisa mengarah ke situ gitu. Bisa ke kriminal atau take cover handphone dan lain-lain. Itu loh Mbak. Jadi kita mengurangi potensi dengan kita melakukan segala sesuatu dengan aman. Dan aplikasi juga diamankan. Seperti itu. Oke, ini impact-nya untuk kita sendiri nih Mas, baik yang warga biasa ataupun mungkin perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang mungkin duitnya banyak banget gitu Mas, itu kan pasti juga rentan akan terkena serangan siber ini ya Mas ya. Impact yang paling kelihatan atau paling terkecil dari yang paling besar itu apa aja sih Mas Febri? Kalau bisa masalah impact ya Mbak, ya itu tadi penjualan data. Kita tidak tahu loh, ternyata data kita tuh bisa dijual dengan harga yang fantastis. Dan kemudian soal yang tadi zero day, ya. Zero day itu belum ada patch-nya Mbak atau belum ada belum ada obatnya ya, belum dibikin sama developernya. Itu bisa dijual loh Mbak dengan harga yang fantastis ya. Coba kita lihat ya, ini adalah list harga ketika kita menjual di salah satu situs yang menyediakan jual beli zero day. Ya, coba kita akan lihat sebentar ya. Nah, bisa dilihat ya, di situ angkanya itu dolar dan jutaan ya. Itulah itu yang baru di di OS ya. Ada lagi yang mobile nih. Ini ada lagi yang mobile nih. Mobile juga bisa loh ya, enggak cuma di ranah komputer saja. Nah, ini mobile nih. Nah, itu juga fantastis harganya. Mungkin dua kali lipat harganya. Dan ingat, zero day belum ada obatnya.
ketika zero day tersebut belum diberikan kepada vendor ya, atau aplikasi-aplikasi yang ditemukan itu ya, maka itu belum ada obatnya. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi ini seperti apa ya? Mungkin suatu hal yang sangat sensitif dan bisa diperjualbelikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab bisa mengambil data sensitif kita ya, Mas ya? Pasti. Wow, ini menarik sekali sih. Impact-nya juga luar biasa. Ternyata kemarin berarti sempat marak ada salah satu e-commerce terlibat penjual belian data segala macam. Itu termasuk zero day ini ya, Mas ya berarti? Ya, betul sekali. Makanya saya bilang tidak ada yang tidak aman. Dan juga bukan berarti mereka yang berbisnis di dunia digital itu tidak mengamankan, tidak. Tapi memang ya itu lagi, zero day tadi. Suatu kesalahan sistem yang belum diketahui oleh para vendor itu. Ditemukan, terus dimanfaatkan ke sisi kriminal. Dengan modus adalah uang, dijual. Oke, jadi bahaya banget ya. Sangat ini sebagai bahaya. Orang awam juga harus aware tentang ancaman serangan siber ini gitu. Yep. Mulai kepo nih Mas, ini data kita kan dieksploitasi terus gitu ya, apalagi ketika kita mau install aplikasi atau install sebuah sosial media gitu. Yep. Nah, cara eksploitasinya tuh seperti apa sih Mas? Mulai penasaran gitu. Boleh dong Mas di-share sama kita? Baik. Ini momen yang tepat ya. Jadi, ini saya akan berikan live demo ya. Di mana salah satu akun media sosial saya bisa tercover dalam waktu kurang dari 5 menit ya. Ya, kita akan mentercover WhatsApp ya. Ya, ini saya pakai the FedTab, saya akan membuat exploitnya dulu. Oke, ini saya setting dulu agar bisa connect ke komputer saya ya, saya beri nama TikTok ya aplikasinya. Wait, ini sedang membuat ya. Kenapa saya pilih TikTok? Nah, ini salah satu cara saya untuk mengelabui korban. Ya. Oke. Oh ya, sudah jadi. Saya akan copy ke web server saya agar bisa di-download oleh korban ya. Oke. Good. Next. Nah, saya menggunakan Metasploit juga untuk listening agar bisa terkoneksi. Ya, saya set dulu. Oke. Okay. Ya, ini payload ini salah satu muatan di dalam aplikasi tersebut ya. Ya. Dari start. Coba. Oh. Berhasil. Next. Nah, ini loh. Nah, ini fiturnya banyak ternyata. Trojan ini salah satu Trojan ya namanya ya. Nah, nih. Jadi kita bisa mengeksekusi apapun di situ loh di handphone. Kemudian nah, ini kita bisa ngeremote webcam-nya atau cam-nya ya. Nah, kita bisa ngedam apapun dan juga kita bisa install apapun di situ. Baik. Saya menggunakan virtual Android di nomornya. Terus kita lihat ya, kita dump SMS-nya. Good. Oke. Okay. Yes. Oke, ya, dapat ya. Oke. Okay. Kita masukkan kode verifikasinya. Boom. Ya. Selesai. Dalam waktu kurang dari 5 menit, saya bisa men-take cover WhatsApp. Dan ingat, bukan hanya WhatsApp saja yang bisa di-take cover. Tapi segala aplikasi yang terintegrasi di handphone tersebut bisa di-take cover oleh kegiatan malware. Seperti itu, Mbak. Oke, ini luar biasa sih. Ini saya baru lihat ya, jadi sampai speechless sendiri ternyata sebegitu mudah bagi Mas Febri untuk men-take over WhatsApp seseorang, bahkan termasuk data-data yang ada di dalamnya gitu ya Mas. Yes. Lah, lalu kalau misalnya nih, kebetulan yang kena Mas Ayu gitu Mas, sebagai orang awam yang bukan siapa-siapa. Nah itu gimana cara Mas Ayu untuk mengantisipasi hal itu atau mungkin apa yang bisa Mas Ayu lakukan? Ya pastinya satu, disable dulu untuk koneksi, kemudian cek dulu. Cek apakah di dalamnya ada antivirus atau anti malware di dalamnya, scanning dulu ya, kemudian
cek itu ada instan yang aneh-aneh nggak sih? Kok ada aplikasi baru atau apa? Nah, itu please uninstall. Dan kemudian yang terakhir, update. Karena biasanya dia juga bisa menyerang di tadi bug atau kesalahan sistem yang tidak terupdate. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi ini bisa menyerupai bugs atau mungkin hal-hal yang, oh ini kayaknya update-update biasa gitu ya. Padahal sebenarnya ada si Zero Day ini itu sendiri ya, Mas ya. Well, saya sering dengar istilah namanya endpoint protection. Boleh nggak Mas share sama kita endpoint protection ini apa? Terus kemudian siapa aja yang bisa kena? Atau kita bisa nggak sih melakukan endpoint protection ini? Oke, untuk endpoint protection saya bilang ya, bahwa itu sebenarnya adalah sekumpulan tools atau sekumpulan ya seperti antivirus, anti spyware, anti ransomware, firewall, kemudian SafeBrowse dan parental control. Biasanya itu di satu sebuah produk ya, di produk. Karena sekarang ini antivirus tidak hanya menyediakan fitur antivirus saja, tetapi endpoint protection di mana itu bisa diinstal di server ataupun di gadget. Dan itu harusnya ada di setiap handphone Anda. Seperti itu. Oke, okay. Well ini bahasan yang seru banget sih Mas, kalau kita dikasih waktu 2 hari mungkin buat bahas ini ya. Oke, okay. Mas Febri, aku tuh penasaran banget ya dari awal pas ketemu bagian komunikasi publiknya BSSN gitu kan. Ini waktu share tentang acara ini, terus kemudian akan katanya akan membawa hacker yang udah membuka usaha apa namanya jasa keamanan informasi gitu Mas, yang terkenal dari Jogja, ternyata Mas Febri gitu. Nah sebenarnya aku tuh penasaran banget dan buta banget sama yang namanya hacker gitu Mas, kayak dunia seperti ini aku nggak tahu sama sekali. Nah Mas Febri boleh nggak cerita sebenarnya hacker itu kerjaannya ngapain, apakah hacker itu selalu jahat, terus aktivitas-aktivitas yang terkait dengan keamanan informasi itu gimana Mas, boleh dong di share sama kita? Oke. Hacker itu ya, saya cuma ngasih informasi, hacker adalah orangnya yang melakukan kegiatan pengetesan untuk keamanan informasi atau biasa yang bersifat di dunia security. Kemudian hacker ada juga namanya cracker nih. Nah, cracker ini sebenarnya yang jahat. Di luar sana tuh banyak hacker mantek cover ini, hacker membobol ini. Sebenarnya untuk dunia yang kriminal harusnya tidak disebutnya namanya hacker ya, namanya adalah cracker. Seperti itu. Nah untuk masalah jasa konsultan keamanan itu sebenarnya kita berubah istilah, namanya security professional. Seperti saya yang sekarang ini duduk sebagai CTO di Widya Security. Widya Security itu ada karena kepercayaan kami ingin membantu masyarakat untuk mengamankan. Jadi di Widya Security itu ada 3 aspek yang kita amankan sekaligus. People, process, dan teknologi. Karena apa? Karena di cyber security itu kita tidak bisa lepas dari 3 aspek ini. Gitu. Dari sisi people, kita ada edukasi. Jadi kita mengembangkan SDM, ya, mengembangkan SDM dengan training, dengan workshop, gitu ya. Bahkan kita ada program namanya Ghost to School dan Ghost to Campus. Kita ingin mendidik para anak-anak bangsa ini ya, anak-anak bangsa untuk meregenerasi di sisi jadi engineer atau bahkan jadi yang lebih lagi kan di divisi proses kita mengamankan ya, di divisi monitoring, menguji, kemudian ketika terjadi insiden apa sih yang harus dilakukan ya, kita membantu investigasi dan preventif. Okay. Dan di teknologi terutama kita juga punya produk Mbak ya untuk mendukung kegiatan itu, seperti itu Mbak. Oke, okay, Mas ngomongin soal security, Mas tadi yes. Kan sempat ngobrol soal ternyata security profesional dan segala macam gitu ya. Nah, boleh Mas kalau di nge-lab atau nge-lab security ya, bahasanya Mas nge-sec pakai C. Nah, ya, itu aktivitasnya apa aja Mas, dan mungkin beberapa orang di situ dengan job desk macam-macam nih Mas. Boleh diceritain sedikit aja Mas? Oke, okay, untuk nge-sec ya, nge-sec sendiri itu pakai C ya, ngecek pakai C ya. Nge-lab dan ngerubi security. Kita mengambil 3 nilai, yaitu nge-lab yang di ranah yang legal ya, karena kita berkolaborasi dengan satu teman kita yang membuat lab di gauli.net namanya. Itu untuk agar kita bisa nge-lab di ranah yang legal. Kemudian ngerumpi, kita biasa diskusi seperti itu dan ngangkring ya, biasa seperti ngangkring kita lesehan aja. Dan itu yang kita lakukan, dan kemudian kita juga ada di ngesek community itu kita punya satu gerakan swadaya namanya cyber patrol atau sering kita sebutnya adalah siskampling. Oke. Okay. Begitu Mbak. Ya karena seru ketika ya. Kita iya karena kita ketika menemukan celah kemudian kita report dan dengan sukarela ya
dia dibantu dengan kita akan sama dengan BSSN pastinya. Seperti itu, Mbak. Oke, thank you Mas Febri. Dan yang terakhir nih, Mas, boleh dong kasih tips ataupun saran gitu ya tentang kepada kita tentang Cyberman buat peserta talk show juga bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan juga komunikasi. Oke, yang pertama tingkatkan awareness. Ya, awareness dengan seperti apa sih? Bijak di sosial media. Jangan share foto-foto yang ya sifatnya itu memberikan informasi. Kedua, gunakan password. Dan terutama sekarang password gak cuma satu level ya, ada namanya lagi two-way autentikasi atau two-factor autentikasi. Seperti tadi WhatsApp, kenapa WhatsApp bisa di-cover? Karena dia tidak mengaktifkan two-factor autentikasinya. Jadi ketika kita tadi ada OTP, harusnya ada satu lagi yaitu masukkan password. Dan itu segala aplikasi sudah tersedia. Dan kemudian update apapun, aplikasi OS, jangan berpikir aduh kotaku habis aduh ini ya nggak bisa seperti itu ya, karena memang ketika ada update itu bukan hanya update fitur tapi update di screen juga, dan komputer juga harus diupdate. Dan terakhir, gunakanlah firewall atau aplikasi yang bisa mengamankan device Anda, baik smartphone maupun komputer, seperti itu. Dan satu lagi terutama jangan gunakan USB lagi untuk sharing data, karena ada namanya USB itu nggak hanya USB tapi itu bisa dikenal dengan bit USB. Ketika dicolokin dia langsung bisa connect ke server, di salah satu server. Seperti itu, Mbak. Oke, thank you banget Mas Febri atas semua informasi yang sangat bermanfaat khususnya bagi saya yang orang awam dan juga Cyberman yang mungkin belum tahu ya tentang apa itu Zero Day, terus juga bagaimana itu security, tentang keamanan cyber sendiri gitu ya. Thank you Mas Febri, terima kasih. Kita nanti ngobrol lagi. Sama-sama, Mbak. Nah, baik, sudah tiba saatnya. Kita langsung aja akan langsung ke talk show. Kita akan ngobrol tentang teknologi informasi. Tapi sebelumnya, pagi ini ada yang berbeda. Kita telah kedatangan seseorang yang sangat luar biasa spesial. Dan ini merupakan kehormatan bagi kita semua. Karena beliau sudah ada di sini. Seorang Putih Klaton yang senang banget sama yang namanya teknologi informasi. Siapakah beliau? Langsung saja kita simak video berikut ini. Kamu sukses menghancurkan semua bayangan saya tentang Putri Klaton. Bayangan orang tentang perempuan Jawa, apalagi Putri Klaton, itu kadang luar biasa sekali yang sangat unrealistik. Anak-anaknya dari HB ke-10, semua diharuskan menyelesaikan S1 di luar negeri sendiri, nggak boleh bawa siapa-siapa supaya kami bisa mengenal orang dari berbagai macam budaya dan bisa hidup secara mandiri. Ketika saya mau kelas 3 SMA, mau milih tujuan negara untuk kuliah, teman-teman saya itu banyak yang mau ke Eropa. Tapi kata orang tuanya, yang deket aja lah, mungkin ke Australia, supaya kamu tuh sering-sering pulang. Waktu itu saya pengen sekolah di Jepang. Ketika saya matur, Bapak Ibu, boleh nggak saya sekolah di Jepang? Jawabannya cepat sekali, itu kurang jauh. Yang jauh sana sekalian biar kamu nggak pulang-pulang terus. Dan telah hadir sama kita Gusti Kanjeng Ratu Hayu. Selamat pagi Mbak Hayu. Mbak Hayu ya? Mbak Hayu, biar bisa lebih akrab gitu. Soalnya saya cukup deg-degan ya. Selamat pagi, sehat Mbak Hayu? Sehat. Sehat sekali. Baik, dan juga telah hadir Bapak Dr. Sulistyo. Beliau adalah Direktur Deteksi Ancaman BSSN. Selamat pagi Mas Sulis. Selamat pagi. Selamat pagi, sehat selalu ya. Sehat luar biasa. Nah, sebelum kita ngobrol tentang cyber attack countermeasures ini, tentang narasumber juga, bagi peserta yang ingin bertanya, boleh banget langsung aja mengajukan pertanyaannya kepada para narasumber yang telah hadir via live chat YouTube BSSN dan live chat Instagram di @BSSN_RI. Karena akan ada 3 buah hadiah, yaitu Huawei Band 4 yang sudah kami siapkan bagi pertanyaan terpilih nantinya. Bagaimana cara mengajukan pertanyaannya? Gampang sekali. Pertanyaan yang dapat diajukan melalui fasilitas live chat YouTube BSSN dan juga live Instagram BSSN. Ini dengan format ya, jadi formatnya adalah dengan huruf kapital semua, tanya, underscore narasumber, underscore nama peserta, underscore pertanyaan singkat. Mas Ayu ulang, tanya,
@_narasumber_nama_peserta_pertanyaan_singkat. Nanti moderator akan memilih dan juga menyampaikan pertanyaan Cyberman kepada para narasumber, dan jangan lupa mengisi survei presensi setelah ini. Baik, langsung saja, nggak usah lama-lama, pasti juga sudah penasaran sekali dengan sosok Mbak Hayu gitu ya. Beliau ini kalau kemarin saya nyimak-nyimak di YouTube nih Mbak, itu udah banyak sekali info tentang Mbak Hayu ngomong soal teknologi informasi. Dan pastinya waktu kuliah itu juga mengambil tentang teknologi informasi ya Mbak ya. Tunggu dulu, sebelum kuliah-kuliah nih, mungkin saya boleh diceritain Mbak aktivitas Mbak Hayu selain menjabat sebagai kepala divisi IT ya, Keraton Jogja dan juga penghakim tepas Tondoyekti Yogyakarta seperti apa? Yang selain itu nih? Jadi mulai awal tahun ini saya menjadi ketua Dewan Pertimbangan di Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu kemarin agak-agak ditodong Mbak Mangkubumi untuk membantu di Pramuka gitu. Tapi selain itu kegiatan lebih ke mengeksekusi any projects yang Mbak-mbak pengen lakukan sih. Jadi misalnya kayak kemarin out of nowhere kakak pertama itu kita bikin podcast yuk gitu. Terus akhirnya ya udah eksekusi aja podcast kita berlima ngomongin anything random yang kebetulan lagi pengen dibahas. itu sih karena banyak urusan yang di keraton itu sudah makan waktu karena ya banyak banget. Oke, dan ini Mbak Hayu kalau saya melihat tadi ya sebelum kita bicara lebih lanjut gitu tentang teknologi informasi. Tadi sempat cerita soal kita bikin podcast yuk, mungkin akan bahas ya semuanya mungkin tentang keraton, kehidupan pribadi ataupun sampai interest masing-masing gitu Mbak. Nah, dari sebuah pikiran untuk membuat podcast ini menurut saya ini adalah sebuah inovasi untuk bahwa ya sebenarnya keraton ini sendiri mulai membuka mata tentang era digital. Itu benar nggak sih Mbak? Maksudnya sudah siap belum sih keraton dengan era digital ini? Iya. Kalau yang kita bikin podcast berlima itu memang kita memposisikannya itu channel yang di luar channel resminya keraton. Oke. Gitu, karena kalau channel resminya keraton itu kan nanti bawa nama institusi ya. Kalau kita berlima itu sebenarnya alasannya lebih simpel, tidak masalah transformasi digital, tapi karena kita tuh kepengen meluruskan banyak hal yang selama ini di masyarakat itu mungkin misinformasi. Gitu, jadi yang paling gampang aja deh, kemarin kita sempat membahas pertanahan. Nah itu kan kalau gosip di luar tuh kan macam-macam, dari Sultan Ground itu bisa diperjualbelikan, caranya meminta kekancingan itu banyak orang tidak mengerti, sampai biasanya tuh gini, oh iya kalau mau bikin proyek di Jogja itu harus seizin Gusti Mangku. Saya nih orangnya Gusti Mangku, padahal kitanya nggak tahu gitu kan, tahu-tahu orang udah karena mereka merasa pay fee untuk seseorang yang bilangnya itu orangnya Gusti Mangkubumi, namanya Mbak Mangku jelek. Padahal kita lihat duitnya aja enggak gitu kan. Kayak gitu soalnya banyak sekali, atau mengatasnamakan keluarga keraton. Keluarga keraton itu siapa? Jadi sebenarnya yang kita podcastnya kita beli main Putri Kedaton ini lebih ke kita mencurahkan unek-unek karena kita sebel gitu. Tapi makanya itu di luar channel resminya Keraton Jogja. Oke, kalau channel resmi Keraton Jogja nih Mbak, kita lebih spesifik lagi masuk ke dalam keraton gitu ya. Sebenarnya apa ada nggak sih inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Keraton Jogja lewat Mbak Hayu gitu untuk terbuka terhadap kemajuan era digital seperti ini? Boleh kalau kasih background sedikit ya tentang tepas Tondoyekti. Jadi karena keraton itu dulu kan Yogyakarta itu negara merdeka ya, negara sendiri. Jadi punya kayak kementerian masing-masing. Nah itu jadi ada pengelolaan aset seperti tanah, lalu kayak apa sih kalau kita menganggap abdi dalam itu seperti ASN, ada kayak kementerian pemberdayaan aparatur gitulah, HR gitu misalnya. Nah karena sudah bergabung dengan Indonesia, yang dilepas itu hanya sistem judicialnya, jadi pengadilan segala macam karena kita ikut Undang-Undang Republik Indonesia. Tapi secara struktur pemerintahan di dalam keraton itu masih ada sendiri. Nah, kalau dulu
Iya, kayak Kemkominfo kan baru 2001 kalau nggak salah ya. Tepas dan Yakti itu seperti Kominfo-nya Kraton. Oke. Okay. Gitu. Jadi dari sisi pembagian informasi tentang Kraton sampai ngurusin IT-nya. Gitu. Nah, itu juga baru tahun 2012. Oke. Okay. Jadi selama ini belum ada. Sehingga apalagi kalau semakin kesini ya, itu kan sangat sangat penting karena itu yang menentukan informasi decision making information gitu. Jadi waktu itu Ngarso Dalem tahun 2012 membuat divisi baru Tepas Tondo Yeti itu, dan saya sebagai yang paling gak gaptek di antara kakak dan adik saya yang lain. Okay. Nah, itu yang diminta untuk menjadi pengagemnya. Nah, terus dari situ inovasinya sebenarnya mungkin kalau enggak yang canggih-canggih banget sebenarnya enggak. Cuma kalau saya percayanya teknologi itu pengaplikasiannya harus pas. Kalau canggih-canggih tapi yang mengoperasikan enggak bisa nututi kan juga sama aja. Jadi waktu itu yang di keraton itu abdi dalam kan sebagian besar sepuh karena mereka menjadi abdi dalam itu setelah pensiun. Kami mulai dengan punya medsos. Sebenarnya itu kan kesannya kayaknya it's nggak canggih, itu sesuatu yang gampang. Tapi itu mengubah workflow di dalam dan mindset di dalam. Okay. Karena tahun 2009 sebelum ada Tepas Tondo Yekti itu, saya pernah punya ide untuk Kraton itu punya website sendiri. Karena selama ini belum pernah ada, yang pasti itu web, dari third party yang pembahasannya itu sangat superficial. Jadi misalnya upacara keraton itu hanya step A, step B, jadi lokasi di mana. Sementara padahal namanya budaya itu orang Jawa tuh mulai dari dalam diri diaplikasikan keluar, jadi upacara, jadi kesenian. Nah, sedangkan berarti kan itu yang dibahas sangat superficial. Tapi waktu itu karena kami belum punya posisi di dalam struktur kepemerintahan keraton, ditolak. Katanya kalau keraton punya website itu menurunkan derajatnya keraton. Oke. Ini yang ketawa. Perbedaan mindset, Pak. Itu mindset yang jadi sebenarnya makanya dari kami punya medsos itu sebenarnya sudah suatu inovasi yang nggak gampang. Ya. Karena content production membutuhkan equipment yang juga tidak murah. Jadi saya mengkonsep, nyari anggaran, eksekusi itu juga nggak gampang karena saya minta budget untuk satu kamera video. Iki kamera Oppo, kenapa harganya harus segini? Emang nggak bisa pakai kamera pocket? Modelnya gitu. Iya. Terutama makin kesini sih, untungnya di welcome. Mungkin karena saya coba fokus sama quick wins. Jadi biar project-project kedepannya itu lebih gampang. Nah sekarang dari content production medsos itu ada, kita ada YouTube, kita bikin dokumentari. Terus sekarang itu karena suami saya ikut sebagai pengageng untuk divisi kesenian. Ya. Jadi banyak vlog tentang tari. Jadi tarian itu bukan hanya tarian dipentaskan, tapi behind the scene-nya, arti dari tarian sendiri itu story apa. Jadi kita sharing knowledge. Terus kita mengadakan simposium, adik saya kan yang pegang perpustakaan keraton. Nah itu jadi Tepas Tondo Yekti sebagai yang punya sistem, kita menggandeng divisi lain. Nah cuma terus kayak tadi lagi saya sempat ngobrol sedikit, kita pengen bikin online library. Karena manuskrip di keraton itu kan banyak, cuma kita itu overprotective, jadi kalau ada yang mau request untuk penelitian itu, tapi ini overprotective senebel ya, karena memang usia dari manuskrip itu juga gitu. Iya. Jadi dan dengan adanya online library itu kan justru kita membuka akses, orang nggak harus datang, sehingga lebih gampang. Mungkin nanti memang ada yang dibatasi aksesnya atau apa, tapi kurang lebih itu sih, itu baru yang untuk publik. Kita internal juga selama ini kayak kementerian-kementeriannya itu kerja sendiri-sendiri. Nah sekarang udah mulai digabungin. Oh, bersinergi gitu. Oke, jadi memang ya di dalam keraton sendiri selain
apa ya, harus bukan menyamakan pola pikir, tapi membuka pola pikir yang mungkin sudah lama itu ya, Mbak ya, yang mungkin sedikit sulit, tapi nanti endingnya bakal bagus kok, gitu ya, Mbak ya. Oke, next. Mas Ulis dulu, Mas Ulis boleh nggak, tadi kita sudah masuk ruang adaptasi ya Mas ya, terus sudah melihat bagaimana ancaman siber itu sendiri gitu, boleh diceritain sedikit nggak Mas tentang Cyber Threat Intelligence atau CTI, itu apa sih Mas? Apa tadi? Ya, CTI itu Cyber Threat Intelligence ya, jadi sebenarnya persamaannya adalah ketika kita mendapatkan informasi tentang tren ancaman. Ancaman itu yang berasal dari mana dulu kita lihat. Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan patokan. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan aktor. Aktor ini adalah siapa yang kemudian mengirimkan malware ataupun serangan ke dalam sistem. Yang kemudian capability-nya. Capability-nya itu adalah kemampuan dari aktor itu untuk melakukan serangan. Kemudian yang ketiga ada circumstances. Circumstances itu adalah lingkungan yang memungkinkan dia untuk menyerang. Nah, CTI ini adalah berkaitan bagaimana kemudian kita mengumpulkan semua informasi itu berkaitan dengan aktornya, kemudian capability-nya dan circumstances-nya, kita lakukan proses analisis. Kita dapat banyak informasi dari situ. Yang pertama kita dapat yang namanya TTP. Teknik, taktik, and prosedur. Kemudian kita juga tahu yang namanya tools-nya apa sih yang dipakai, model-model tools-nya itu apakah berkaitan dengan jenis-jenis malware tertentu. Ya. Dengan kita mengetahui DNA dari malware itu, kemudian kita tahu, serangan ini identik dengan actor ataupun hacker, state actor atau non-state actor. Nah, Cyber Threat Intelligence itu kemudian berisi tentang bagaimana potensi-potensi ancaman cyber yang akan terjadi, jenisnya seperti apa, dan akan menyerang di sektor apa. Nah, CTI ini tentunya akan bermanfaat bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertanggung jawab di security, di infrastruktur, di aplikasi, dan seterusnya, sehingga informasi itu kemudian dapat digunakan untuk melengkapi apa? Apakah software-nya sudah di-update atau belum? Patching-nya bagaimana? Kemudian apakah setting-settingan yang ada di dalam konfigurasi servernya juga sudah sesuai atau belum? Kira-kira itu sih sebenarnya yang dimaksud dengan Cyber Threat Intelligence. Oke, jadi memang banyak komponen ya yang ada di CTI itu sendiri gitu. Dan tadi di awal saya sempat opening dengan ada Januari sampai Oktober gitu kan, itu biasanya sudah mendeteksi banyak sekali 300 juta lebih serangan siber yang mungkin usernya sendiri tidak menyadari gitu Mas. Nah ini potensi dan juga dampak kerugiannya kan akan semakin besar gitu ya. Jadi menurut Mas Ulis ini dampak yang paling terlihat atau yang paling bisa dirasakan oleh pengguna itu apa Mas? Sebagai mungkin saya sebagai orang awam ya. Oke. Dampak dari serangan itu ya, dampak dari yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi kan kurang lebih 352 juta ya, antara Januari sampai Oktober itu data dari Pusat Operasi Keamanan Siber. Dampak apa sih sebenarnya yang dirasakan? Yang pertama itu seperti misalkan kita sering mendapatkan tautan-tautan yang berasal dari email, kemudian SMS ya, yang berisi link-link ataupun tautan-tautan internet yang kita nggak tahu itu isinya sebenarnya apa, ya itu sering banget, ya. Nah, ketika itu diklik, ya, yang terjadi adalah itu membuka pintu, membuka celah ke dalam gadget kita untuk berkomunikasi dengan CNC dari penyerang, begitu. Itu yang pertama yang kita rasakan. Yang kedua adalah tentunya dari sekian ratus juta serangan itu juga berkaitan dengan upaya DDoS, Distributed Denial of Service. Jadi bagaimana seorang penyerang itu melakukan flooding ya kepada target-target yang ada di infrastruktur ataupun di server kita. Nah, dampak yang dirasakan misalkan internet jadi lemot ya, karena bandwidth-nya habis. Kemudian server yang kita akan akses lama sekali ya, artinya karena yang benar-benar ingin mendapatkan informasi dari sebuah website, tapi karena website itu dilakukan DDoS, maka
otomatis yang ingin mendapatkannya itu menjadi tidak bisa akses. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah masifnya serangan ransomware. Ransomware itu apa sih? Ransomware itu sebenarnya turunan dari malware, malicious software. Nah, ransomware ini adalah menyandra data. Jadi kalau dulu kan yang disandra itu orang atau barang. Nah kalau sekarang yang disandra data gitu. Nah, gimana ceritanya? Jadi ransomware ini adalah ketika dia sudah menguasai sebuah sistem, dia bisa kemudian mengakses database yang ada di dalam sistem dan kemudian dilakukan proses enkripsi. Proses enkripsi itu apa? Proses enkripsi itu adalah data itu kemudian disandi. Jadi yang bisa membaca informasi, yang mengakses informasi, yang mengetahui kuncinya. Begitu. Bayangan kita dulu mungkin kalau hubungannya sama sandi itu seperti sandi pramuka gitu, sandi rumput, sandi batang gitu ya. Tapi sekarang tidak seperti itu. Kita pernah dengar dulu istilah bahwa crypto is dead. Ah, kripto sudah mati, kriptografi sudah mati. Tapi sekarang tidak. Trennya yang terjadi apa? Pertama kita lihat tren mengenai bagaimana cryptocurrency tumbuh. Ya. Kemudian anonymity, bagaimana para penyerang itu, hacker itu berusaha untuk menyembunyikan identitasnya menggunakan Tor, ya, protokol khusus untuk masuk ke the dark web, darknet. Jadi dengan algoritma kriptografi. Nah kemudian yang berikutnya yang tadi, ransomware. Ransomware juga begitu. Jadi yang dulu disandra orang, barang, minta tebusan uang, nah sekarang yang terjadi adalah yang disandra itu data dengan di-encrypt, kemudian dibayarnya juga dengan Bitcoin, dengan enkripsi lagi. Begitu, jadi ke depan trennya seperti itu. Jadi sama sekali tidak terdeteksi oleh orang awam yang mungkin tidak tahu sama sekali tentang dunia teknologi informasi seperti ini ya? Ya kalau misalkan orang awam ya, kalau orang awam seperti keluarga kita ataupun ibu atau bapak kita mungkin yang tadi disampaikan oleh Gusti Hayu, gimana bisa supaya ada awareness ke saudara-saudara yang sudah sepuh gitu ya. Seperti itu, saya juga mikir gimana seperti itu, dan kita juga bisa lihat bahwa kalau yang orang awam berasa atau enggak, ya memang enggak bisa dirasakan, cuma gimana caranya supaya kita bisa memberikan awareness, informasi tentang dampak-dampak dari SMS phishing tadi yang berisi link-link yang bertautan dengan aktivitas malware ketika link tersebut diklik misalkan. Jadi upaya-upaya masif dan informatif ya bisa dilakukan melalui YouTube seperti ini ataupun juga dengan media-media broadcast melalui SMS dan seterusnya. Itu saya kira akan membangun awareness, begitu kira-kira Mbak. Oke, jadi memang selain kompleks juga kalau tidak aware dengan ancaman siber ini juga mungkin ya udah kita jadi orang yang paling nggak tahu sedunia ya bayangannya seperti itu. Jadi mulai sekarang mulai membuka mata bahwa ancaman siber ini nyata gitu ya Mas ya, bahwa bukan yang punya banyak duit atau mungkin perusahaan yang terkenal, tapi kita sebagai orang awam juga sudah mulai dijadikan sasaran oleh para hacker-hacker itu yang punya zero day gitu mungkin ya. Oke. By the way, Mas Ulis, Mbak Ayu boleh diminum terlebih dahulu. Oh iya. Oh, disiapin buat kita. Kita masih sampai besok pagi ya ngobrolnya, jadi ditahan dulu. Kita masih besok pagi. Oke, jadi untuk Cyberman yang pengen bertanya, sekali lagi Mas Ayu ingatkan untuk mengajukan pertanyaannya di YouTube dan juga Instagram. Jangan lupa untuk memakai huruf kapital dengan format tanya _ narasumber _ nama peserta _ pertanyaan singkat. Nanti yang terpilih ya, jadi keputusan tidak bisa diganggu-gugat, akan mendapatkan Huawei Band 4. Oke, lanjut ke obrolan selanjutnya Mbak Ayu. Mbak Ayu, tadi kan ngobrol tentang podcast yang pastinya seru banget. Saya lebih tertarik itu sih, bagaimana nanti dikemas sedemikian rupa podcastnya Putri Kedaton gitu ya. Dan kemarin Mas saya sempat nonton Detail Talks ngobrol soal bagaimana pandangan orang awam tentang Putri Kraton. Terus kemudian Mbak Ayu yang sempat kerja di Jakarta, terus kemudian juga sempat, bukan sempat sih, ini mendapatkan LPDP Award di... Iya, 001 loh si Cyberman, luar biasa banget 001 ya. Jadi ini harus di bold underline, harus di stabilo 001.
apakah ketertarikan terhadap dunia teknologi informasi sudah ada dari dulu? Mungkin dari sejak sekolah, terus kemudian mewujudkannya dengan kuliah, terus kemudian dapat LPDP. Mungkin bisa diceritakan journey dari pendidikannya sendiri itu, Mbak? Mungkin karena saya dari kecil bukannya main boneka, tapi main puzzle. Oke. Okay. Jadi puzzle, Lego, ngerakit-ngerakit yang modelnya begitu. Bapak Ibu sendiri mungkin big role-nya adalah mereka tidak pernah sekalipun mengatakan ini bukan mainan perempuan, ini bukan bidangnya perempuan. Jadi kalau dibeliin boneka nggak laku, terus mainnya puzzle gitu, selesai, besoknya dibeliin yang lebih susah lagi, dibeliin yang lebih susah lagi. Lalu pas SD sih aku ingat banget itu kan mulai ada pelajaran komputer dengan floppy disk yang masih besar itu. Bapak, aku bilang kan ya mungkin karena bentuknya masih game kan untuk anak SD, yeah. Jadi aku bilang it's fun gitu kan. Tapi aku masih ingat bapak itu pernah ngendikonya, ya besok zamannya kamu besar itu komputer itu akan take over everything. Jadi kalau kamu bisa melakukan ini, itu akan sangat bagus. Oke. Okay. Gitu. Jadi bapak itu selalu support ibu juga. Gitu. Nah, mungkin saya ngelihatnya soalnya kayak kadang itu kayak memecahkan puzzle. Challenging ya. Terus pernah waktu SMA saya di International School of Singapore. Waktu itu sebenarnya saya lulus itu dapat beasiswa full scholarship untuk chemistry. Oke. Okay. Pure chemistry di universitas di Inggris. Cuma waktu itu aku bilang nggak mau, aku pokoknya maunya komputer. Oke. Okay. Itu kan guru kimiaku udah marah-marah karena kalkulusmu itu jelek. Ngapain kamu komputer science? Ini udah jelas ada full scholarship untuk chemistry. Aku bilang aku pulang ke Indonesia ngapain? Pure chemistry itu ngapain? Aku stuck di lab waktu itu kan masih pikirannya seperti itu. Habis itu enggak, pokoknya enggak, gitu kan. Masuklah computer science. Ya memang kalau udah diingetin guru, itu jangan ngeyel-ngeyel ya. Jadi saya mencoba 2 tahun, tapi ternyata aku enggak bisa programming. Simple as that. Oke. Okay. Aku enggak bisa programming, jadi dalam 2 tahun itu aku baru akhirnya baru over denial-nya kalau ternyata cara berpikirku itu berbeda dengan cara programmer menyelesaikan masalah. Mereka itu kan cara, they think differently. Cara problem solving-nya itu sangat berbeda dengan non-programmer. Tapi aku masih kepengen di dunia IT, kan sisinya banyak. Akhirnya waktu itu keluar dari S1 yang waktu itu sebelum saya di DO gitu kan, nilainya jelek terus. Akhirnya ke information system, okay. Di mana itu ada semua sistem development life cycle-nya kecuali programming. Jadi dari desain, testing, sampai apa project management semua ada kecuali programming. Oke, okay, jadi lebih kalau codingnya sendiri kayak... Codingannya sendiri enggak. Tidak? Enggak. Nah, setelah itu kerja di Jakarta, jadi project manager untuk sebuah IT software house. Mereka bikin internet banking. Oke. Okay. Jadi dalam 3 tahun saya pegang internet, saya bikin internet banking untuk 8 bank. Wow. Dari yang BUMN nasional sampai bank asing. Nah, dari situ ternyata my talent itu memang bukan di programmingnya, tapi jadi penerjemah antara business user dan IT. Karena itu kan bahasanya suka beda ya. Nah, saya ternyata ini saya di situ. Okay. Nah, dari situ terus masalahnya berulang, namanya kerja di software house gimana sih, kan begitu-begitu aja ya. Nah, terus pulang, waktu itu pulang ke Jogja karena Tepas Tondo Yekti berdiri. Oke. Okay. Nah, pulang ke Jogja, di situ saya, tapi saya sudah melihat bahwa karena S1-nya agak lebih teknikal, aku butuh S2 yang lebih general. Nah, dari situ saya cari-cari beasiswa, 2 tahun apa yang nggak dapat-dapat, terus dikasih, saya iseng-iseng, saya tanya ke dinas pendidikan di sini, ada lagi nggak yang bisa saya cobain? Gitu. Terus mereka bilang bahwa Kementerian Keuangan akan membuat satu program baru LPDP.
apply lah. Nah, di situ saya keterima. Cuma ya gitu deh. Wawancaranya, ngapain kamu cari beasiswa? Kenapa nggak minta sama bapakmu aja? Justru itu jadi poin plus ya, Mbak ya. Bahwa itu benar-benar apa ya? Tidak terpikirkan sama semua orang. Justru kalau bisa minta, kenapa kamu harus berjuang susah-susah gitu kan? Tapi ini beda gitu. Ini ternyata berbeda. Bahkan kemarin sempat saya nonton juga tayangan-tayangan yang lain gitu ya. Mbak Hayu ini juga waktu bekerja, terus kemudian setelah itu apa sekolah lagi segala macam itu Mbak Ayu ini kayak yaudah disuruh yang jauh aja, pengen ke Jepang tapi nggak boleh, kayak udah yang jauh sekalian biar nggak usah pulang-pulang gitu ya, jadi kayak sengaja banget ini. Oke. Tapi keputusan dari Bapak Ibu mendengar kalau Mbak Ayu ingin kuliah IT, ada masalah atau? Enggak sih, kayak itu tadi justru kalau Bapak sejak saya kecil malah ya udah go for it gitu loh. Cuma ya akhirnya ketika saya nangis-nangis aku bilang, Bapak kayaknya aku salah jurusan deh, computer science gitu. Tak bilangin apa. Jadi waktu itu Bapak emang bilang, kamu yakin mau computer science, mau programming? Enggak mau yang dari sisi information system sebenarnya. Enggak, aku suka kok, aku mau coba gitu. No. Oke, okay. So itu belum tahu se-complicated itu ya, jadi yeah. Mbak Ayu ini lebih ke strategic thinking dan juga planningnya mungkin ya untuk programming dari teknologi informasi itu. Oke, okay. Kita kembali lagi ke Mas Ulis. Mas Ulis, ini dengan perjalanan perbanjaman gitu ya, yang kini sekarang era digital udah canggih banget, bahkan kadang-kadang tuh kita suka ketinggalan loh, ini kok jauh lebih pinter dia sih daripada kita sebagai manusia yang bisa berpikir gitu ya. Terus kalau tren ancaman siber yang tadi selain Mas Ulis tadi mention gitu ya, yang tentang bayarnya pakai Bitcoin atau apa, yang mungkin sekarang-sekarang ini deh Mas, itu yang paling tren tuh apa sih? Yang paling terkini saat ini, ancamannya, ancaman paling terkini itu, ini menurut pendapat kami ya di BSSN itu adalah kebocoran data ya, data leak. Kebocoran data pribadi, ini sendiri pengen sedikit cerita nih, ini asik dan menarik. Kenapa kemudian ini menjadi tren? Jadi ada state of the art-nya, state of the art dari bagaimana seorang penyerang ingin menguasai data. Ada tiga hal. Pertama dicari, yang kedua diberi, yang ketiga dicuri. Nah yang dimaksud dengan diberi itu seperti apa? Ada buku karangan Susana Zuboff, judulnya itu Surveillance Capitalism. Itu bicara tentang bagaimana ya korporasi-korporasi besar ya seperti Facebook, kemudian Google, Instagram ataupun lainnya, itu kemudian mereka mengumpulkan informasi yang didapatkan dari customernya dan kemudian dilakukan proses analisis terhadap data itu, sehingga ketika kita misalkan membuka account kita, apakah itu di Facebook, di Instagram, di Twitter ataupun platform lainnya, itu ada promote iklan yang berhubungan dengan behavior kita. Padahal kita kan nggak mau. Iya. Ya artinya apa? Di belakangnya mereka mengamati, mengumpulkan informasi tentang behavior kita. Ya Mas, Mbak, ya. Ini sukanya apa sih? Sukanya ngeklik traveling misalnya, traveling kemana, ke Eropa, Eropanya tertentu di mana, kemudian melihat merek-merek tertentu, apakah itu busana, tas, dan seterusnya, itu kemudian direkam, dipromote seperti itu. Nah, sebenarnya gimana sih mereka boleh atau enggak gitu? Kalau secara hukum boleh. Kenapa? Karena ketika kita install aplikasi, pada saat proses install aplikasi itu kita selalu, apakah Anda menyetujui bahwa aplikasi ini kemudian akan dapat memanfaatkan data posisi Anda, aktivitas Wi-Fi Anda, ya lokasi dan voice, seterusnya. Kan kita langsung apa? Agree. Biar cepat. Tapi nggak paham gitu ya dampaknya ya, apa sebenarnya. Siap aja udah gitu. Ya dampaknya apa nggak sebenarnya ya. Nah itu kan panjang banget. Ya panjang banget. Dan itu bisa antara 50 sampai 60 halaman kalau di print di halaman A4 begitu Gusti. Dan
kalau di print di kertas folio mungkin beda. Saya nggak mau dihubungkan dengan hiruk pikuk tentang banyaknya halaman lah ya. Jadi poinnya adalah bahwa mereka melanggar atau tidak, dan ini tidak melanggar karena kan ada kesepakatan. Cuma permasalahannya adalah apakah kemudian ketika data-data dari tiap individu yang terpisah itu digabungkan menjadi sebuah data yang sangat luar biasa, big data, dimanfaatkan untuk kepentingan di luar dari perusahaan itu, bagaimana? Seperti kasus Cambridge Analytica kemarin, ya kan? Itu apa yang terjadi? Data pribadi warga negara dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, negara harus hadir di sini. Makanya negara mendorong segera diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sehingga negara menganggap bahwa data pribadi itu adalah new oil. Ya, sesuatu yang sangat-sangat strategis. Bagaimana ya kalau misalkan dari 270 sekian juta warga negara Indonesia, 80%-nya datanya ada di Facebook. Oke. Okay. Ya, berarti Facebook tahu dong tentang Indonesia 5-10 tahun ke depan. Behavior-nya apa saja, dia jualan apa saja di sana. Kemudian secara sosiologis, antropologis, masyarakatnya seperti apa. Jadi ketika mereka akan menjual sesuatu, disesuaikan dengan kultur masyarakatnya. Kapan akan dijual waktunya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah tadi yang pertama diberi, yang kedua itu adalah dicari. Yang dimaksud dicari ini seperti apa? Jadi orang Indonesia itu sangat-sangat terbuka. Terbukanya gimana? Kalau kita buka sosmed, Instagram, Facebook, Twitter tuh istrinya lagi selfie di satu tempat, ada teman-temannya, kemudian di tag di situ, kemudian menginformasikan bapaknya, ibunya, tanggal lahirnya, dan seterusnya. Ya, bahkan ada beberapa juga yang sangat-sangat baik sekali membagi informasi tentang misalkan data dari warga RT-nya di share di beberapa platform gratis. Jadi kalau kita search melalui search engine Google dengan kata tertentu itu keluar. Kelihatan semua. Ya, misalkan data Dinas Pendidikan Provinsi Yogyakarta .xls atau .doc misalnya. Terkeluar tuh. Itu data dicari. Jadi enggak paham bahwa bahwa hal itu sangat berbahaya gitu loh. Ya. Okay. Kemudian yang ketiga, data dicuri. Data dicuri maksudnya gimana? Tadi yang disampaikan oleh Mas Febri tadi dari komunitas underground Jogja, gimana hacker-hacker dengan tools yang gratis mereka mengembangkan pengetahuannya, keahliannya, bikin lab sendiri, ya. Lihat toolsnya sangat sederhana, ya. Mereka melakukan upaya untuk mencuri informasi, dan itu terjadi tadi bisa ditunjukkan, begitu. Jadi kira-kira itu Mbak, trennya yang terjadi sekarang. Nah, sekarang bagaimana supaya kita paham bahwa state of the art serangan terhadap data dari tiga hal tadi. Dan gimana supaya kita sebagai diri sendiri juga nggak gampang kemudian nge-share informasi pribadi. Seperti Mbak Mas Hayu, ada Instagramnya di mana saja, kemudian aktivitasnya seperti apa gitu kan. Seperti itu, jadi perlu kehati-hatian, kiranya itu Mbak. Oke, nah ini kan Mas Ulis udah mention semua tentang tren ancaman siber sekarang gitu ya. Terus saya tertarik tadi soal yang kalau kita googling ada yang misalnya dinas XXX gitu ya, dinas sesuatu membagikan data dengan gratis. Lalu kita nih harus apa Mas? Padahal rakyat tuh juga butuh transparansi gitu ya. Butuh, oh ternyata udah diupdate, oh benar dia nerima beasiswa, oh benar dia tuh rumahnya di sini. Lalu kita sebagai apa ya? Kita sebagai rakyat ya mungkin ya ngomongnya, sebagai netizen, itu apa yang bisa kita lakukan Mas untuk men-secure data kita masing-masing itu? Oke, yang pertama yang harus kita lakukan ya sebagai diri pribadi ya, ya tentunya yang utama
informasi-informasi tentang diri kita ya, ketika dia merupakan sebuah data yang sendiri, itu tidak melambangkan atau tidak identik dengan diri kita. Seperti misalkan yang identik dengan diri kita itu apa sih? Contoh seperti misalkan NIK, nomor induk kepegawaian, nomor induk kependudukan, maaf, bukan kepegawaian. Okay. Gitu. NIK, nomor induk kependudukan, itu identik. Identik ke diri kita. Itu jangan sekali-sekali di-share. Kalau nama Sulistyo, banyak banget Sulistyo. Yep. Tetapi ketika kemudian Sulistyo plus BSSN, nanti yang keluar kan nama saya, ada foto saya. Tapi sebatas itu aja, emang itu informasi publik gitu. Tapi kalau data-data misalkan tanggal lahir dari Mas Ayu, ya memang nggak ditulis di Instagramnya, tetapi di situ ada foto di mana Mas Ayu lagi ulang tahun, gitu. Oke. Okay. Iya kan? Nah, passwordnya ya sedikit-sedikit dengan inilah berhubungan dengan ulang tahun, misalkan 230 sekian-sekian-sekian, misalnya seperti itu. Okay. Jadi jangan data-data yang berhubungan identik dengan diri kita gitu kita share, tapi kalau yang sifatnya umum silahkan. Kiranya itu aja yang untuk yang pribadi. Ya. Karena apa? Karena Dr. Rubiono Kortopati, Bapak Persandian Republik Indonesia itu pernah berpesan, ya pesannya gimana? Kekilafan satu orang saja cukup sudah untuk meruntuhkan negara. Oke. Okay. Ya, kalau misalkan kebetulan Mas Ayu ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap sistem IT, ya password segala macam dari infrastruktur itu Mas Ayu yang megang. Tetapi kemudian hal-hal yang sifatnya pribadi tadi memungkinkan hacker untuk masuk ke dalam gadgetnya, diambil informasinya, masuk dari situ ke server yang besar. Begitu. Itu menurut saya seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang harus perlu kehati-hatian ya. Yeah. Kalau zaman sekarang mungkin yang cukup relate adalah anak-anak muda tuh kayak semuanya diupdate. Iya, janganlah. Bahkan gak ada batasnya gitu. Bahkan iya. Mungkin orang awam bisa tahu, oh dia lagu ngetan ini. Iya. Oh, bisa. Maksudnya banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi gitu ya. Entah itu positif ataupun negatif gitu. Ya mungkin positifnya dikasih kue kalau ulang tahun, tapi negatifnya bisa aja. Iya. Password sosial medianya. Betul. Nih, atau mungkin gampang diingat. Gampang diingat, karena apa? Karena itu tadi, dia TikTok ada, Twitter, Instagram, email ada. Kalau misalkan berbeda-beda dan dibuat unik, itu akan kesulitan sendiri ketika login. Maka dicari yang gampang gitu. Dan saya percaya itu. Bukan begitu, Mas Ayu? Iya. Ntar kalau enggak, ya ini ulang tahun ibuku, ada namanya. Pada nah. Kalau enggak, kasih dibang. Relate banget ya. Iya. Jadi ya, nama sekarang ibu. Ya, memang anak muda ataupun ya mungkin yang udah kenal dengan sosial media takut ini. Mungkin istilah milenialnya adalah FOMO, fear of missing out. Jadi kayak, aduh kalau nggak punya TikTok kamu nggak kekinian nih. Iya, jadi iya, udah iya. Langsung sign up semuanya. Oke, terima kasih Mas Sulis, nanti kita ngobrol lagi. Terus ke Mbak Ayu lagi. Tadi tertarik seputar inovasi-inovasi yang setelah Mbak Ayu dari Jakarta, setelah kuliah ke Jakarta, bekerja, terus kemudian jadi penghagang tepas tondo yakti ya. Terus kemudian, oh iya kita bikin ini aja. Kata Mbak Ayu mungkin gak canggih-canggih banget, tapi itu kayak step forward lebih maju gitu. Dan juga membuka buka mata dunia bahwa, oh ternyata Indonesia keratonnya seperti ini, luar biasa begitu. Nah, inovasi-inovasi ini apakah Mbak Ayu lakukan sendiri atau memang ada orang-orang yang membantu? Dan mungkin bisa di spill gitu ya, siapa aja nih yang ngebantuin, karena kan gak sembarang orang bisa masuk keraton gitu ya. Ya, jadi divisi saya itu berbeda dengan divisi-divisi yang lain. Okay. Jadi kalau yang kebanyakan yang kayak ngurusin aset dan sebagainya itu rata-rata emang udah sepuh-sepuh karena mereka masuk yaitu setelah mereka pensiun. Nah, sewaktu tepas tondo yakti dibuat itu sengaja dicarikan yang muda. Oke, okay. Yang muda di sini 40 tahun. Jiwanya masih muda. Karena wakil saya aja itu pensiunan tentara, beliau sudah 75 tahun ini kalau nggak salah 75. Kayak suami saya itu pegang yang kesenian, jadi semua penari, dalang dan sinden itu semua dibadiain. Nah itu banyak yang muda.
Okay. Jumlahnya ada 400-an. Tempat saya tuh paling sedikit, kami cuma berenam. Jadi kayak standar kepengurusan ada pengageng, wakil pengageng, sekretaris, bendahara, sama kayak yang general affair gitulah. Tapi ternyata dipilihkan yang muda itu bukan berarti mereka tanggap, karena mas-mas dua itu, maafkan saya mas, mereka gaptek. Akhirnya karena waktu itu proyek pertamanya adalah bikin medsos, nggak bisa okay. dengan mereka aja. Jadi mau nggak mau divisinya kita itu jadi banyak tenaga outsourcenya. Oh, terpati. Cuma memang ketika mereka ngayai, kita kalau bilang itu, jadi mereka bertugas, itu mereka harus pakai baju yang sama dan bertingkah yang sama dengan di dalam. Oke. Jadi saya benar-benar pilih dan kasih orientasi apa onboardingnya gitu. Mereka harus bisa dengan standar yang sama dengan di dalam, karena nanti mereka sebagai tim dokumentasi kan akan masuk ke area-area yang mungkin juga banyak orang, banyak di dalam yang lain juga belum pernah, kalau memang itu mereka tidak, itu bukan berhubungan dengan mereka. Gitu, apalagi ya kayak gimana sih, kayak kalau juru foto presiden, yep. gitu kan pasti akan ikut ke meeting segala macam. Nah itu kan harus saya harus bisa bertanggung jawab atas mereka semua. Gitu. Nah, jadi timnya tidak terlalu besar. Ya sekarang udah 25 sih mereka. Efektif ya, tapi? Tapi sebenarnya sih kalau dengan yang saya pengen nantinya itu timnya akan jadi jauh lebih besar. Cuma untuk sekarang kalau bahasa Jawanya alon-alon watan kelakon dulu. Karena kadang yang masalah itu kan sustainability-nya. Yaitu tadi daripada canggih-canggih tapi nggak sustainable untuk apa juga. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ada third party, terus juga inovasi juga dilakukan bersama mereka, walaupun pasti dengan kepemimpinan Mbak Hayu gitu ya. Kalau ini Mbak, ada nggak sih waktu dulu zaman kuliah? Zaman kuliah atau zaman sekolah pasti udah sering banget terdengar, wah ini anaknya kerso dalem begitu. Apa omongan-omongan seperti itu kan pasti sudah banyak sekali gitu ya. Mungkin bahkan sampai here we go again gitu ya. Sampai seperti itu gitu. Ada gak yang mungkin sampai sekarang begitu membekas di ingatan Mbak Hayu dan menjadikan Mbak Hayu jadi lebih bertindak, oh dulu aku seperti ini tapi aku akan menghapuskan stigma itu, aku menjadi seperti ini gitu. Jadi kami itu rata-rata SMP, SMA itu saya dan Mbak sekarang ponakan-ponakan saya itu mengalami fase di mana mereka tidak kepengen tahu, orang tahu kalau kami itu keluarga keraton. Oke. Gitu loh, pokoknya udahlah jangan sampai tahu aku anaknya bapak gitu lah. Itu jadi karena kalau menang sesuatu, berprestasi, nanti dibilang iyalah dia bisa ambil les yang mahal, atau gurunya gak berani ngasih jelek, ntar bisa dikeluarin dari Jogja. Model-model gitu. Tapi kalau kita gagal, ih padahal kan anaknya Sultan, malu-maluin banget. Jadi kayak pas saya dapet beasiswa LPDP itu juga saya tahu, saya dengar itu sebenarnya ada sebagian yang mengharapkan saya gagal. Karena menurut mereka saya tidak pantas dapat beasiswa. Karena bapak saya mampu. Gitu. Itu dari yang mungkin memang niatnya I don't know, negatif. Mungkin envy or whatever lah. Yeah. Tapi ada juga yang kadang memperlakukan keluarga Sultan spesial itu out of the goodness of their heart sebenarnya. Jadi waktu saya magang, jadi tahun ketiga yang kuliah di Inggris itu kan memang sandwich program, sehingga kami diharuskan magang. Saya udah lama, dari SMP kan saya di luar. Jadi aku mau di Jogja deh magangnya. Waktu itu Ngerso Dalem itu baru membentuk mulai project Smart Province ya. Jadi ada namanya program Jogja Belajar. Itu sebenarnya sangat simpel. Jadi nanti dengan ada dari pemerintah luar yang mendonasikan physical things kayak komputer segala macam. Nah nanti dari Pemda itu
membuat satu platform, ya mungkin kayak sekarang kalau tempat les-les online gitu lah, nah materinya itu diisi dengan guru-guru pilihan, nanti bisa diakses di sekolah-sekolah yang pinggiran, jadi mengurangi gap kualitas pendidikan. Sebenarnya itu kan sangat simpel, ya kan? Tapi nggak jalan. Kenapa gitu? Nah waktu itu saya pengen ininya tuh tentang itu, apa skripsi saya tentang itu. Waktu itu ada namanya Badan Informasi Daerah. Saya datang, ditemui dengan kepala Badan Informasi Daerahnya, didatangkan tuh jajarannya, gitu kan? Saya kan mau magang, gitu kan? Mau magang di situ. Terus saya ingat banget itu beliau itu berkata, ya udah nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan nimbali kami. Penggunaan kata nimbali kalau dari Jawa, ya kan ada strukturnya. Berarti si bapak itu kepala Badan Informasi Daerah memposisikan diri di bawah saya. Karena saya terus nimbali beliau. Sampai rumah, bu, saya kan mau magang. Masa saya nimbali kepalanya sih? Aku bilang tuh, iya kalau kamu di Jogja tuh akan seperti itu. Okay. Jadi lebih baik kamu magang di luar aja. Akhirnya waktu itu saya magang di Microsoft Jakarta. Karena partnernya untuk bikin roadmap-nya Jogja Smart Province waktu itu. Oke. Okay. Ya sebenarnya ya itu mereka sebenarnya out of the goodness of their heart. Cuma gimana ya? Jadi kayak berasa ini mereka beneran nggak sih? Gitu kali ya? Kan kita atau juga, mereka pura-pura aja gitu kali? Iya. Sehingga tapi kan kalau kayak gitu saya sendiri nanti juga nggak berkembang. Kalau nanti kalau ada kesalahan atau apa terus sungkan kan saya sendiri rugi gitu loh. Karena nggak bisa belajar. Itu sih Baik, jadi lebih ke apa ya yang membuat semakin maju sebenarnya ngomong-ngomongan yang kayak ingin menjatuhkan itu tadi ya. Kalau punya salah ya dimarahin, apa gitu. Sebenarnya ingin diperlakukan seperti itu, tapi karena ada satu label itu jadi tidak bisa seperti itu ya Mbak. Oke, nah kalau pandangan Mbak Ayu sendiri tentang tadi Mbak Ayu kan kuliah IT, terus Bapak juga sudah sangat support gitu, terus kemudian sekarang juga menjadi penghargaan tepas Tondo Yekti gitu. Nah, perempuan di bidang teknologi informasi menurut Mbak Ayu itu seperti apa? Oke, jadi satu, realitinya kan sekarang masih jarang. Jadi waktu itu saya ngobrol dengan jadi dia komunitas startup. Yang cowok-cowok ini merasanya lah emang programmer cewek dikit kok. Gitu. Sehingga mau gimana dong? Tapi yang mereka tuh tidak aware satu. Banyak temanku itu yang dari kecil dibilang ini tuh bukan pekerjaan perempuan. Kayak aku mainan ngerakit segala macam, biasanya ada beberapa yang cerita itu diambil orang tuanya, ini bukan mainan perempuan. Oke. Sehingga diposisikan ketika mereka kuliah, ya mereka tidak tertarik dengan science, teknologi gitu, mereka nggak tertarik karena dari kecil itu sudah diposisikan itu bukan kerjaan perempuan. Gitu. Ya, lah habis itu karena merekanya minority, kadang workplace sendiri tidak friendly. Oke. Okay. Untuk perempuan. Kalau perempuan sendiri kan kadang uncomfortable ya. Jadi kalau pepatah itu kan kalau waktu itu aku pernah nanya sama beberapa teman cowok waktu itu, kalau kamu masuk lift itu perempuan semua isinya. Wah, seneng aku gitu kan. Aku tanya yang perempuan. Kalau kamu masuk lift itu isinya laki semua. Enggak, Mbak, saya mending nunggu yang lebih kosong. Karena dia merasa terancam kalau dalam satu tempat itu tuh cowok semua. Apalagi kalau di dunia IT yang masih sangat bro culture gitu kan. Ada satu yang dia punya perusahaan itu dibilang, "Oh iya ya, Mbak, ternyata karena tempat saya itu seorang penyamun." Yep. Jadi kalau dia terima aplikasi dari perempuan, langsung otomatis ditolak. Daripada nanti aku harus bertanggung jawab atas keselamatan si programmer perempuan. Aku bilang itu diskriminasi untuk yang cewek dong. Iya. Ya kan? Kan bukan salahnya dia kok. Kondisikanlah para programmermu itu untuk respect sama perempuan. Iya. Yep. Ya mungkin gitu-gitulah. Oke. Kadang itu tidak aware aja sih. Oke, jadi lebih ke kayak menutup diri kali ya? Kayak sudah ada stigma bahwa... Jadi untuk perempuan-perempuan yang sudah di dunia IT, just remember kalian tidak harus acting like the guys. Oke. Dalam bahasa lain tomboy. Act like the guys untuk dapat respect. Yourself kalau mereka nggak sopan, meremehkan teman ya udah. Oke. Don't just take it. Oke, baik. Kita akan
akan masuk dari tadi, Mas saya sudah bertanya panjang lebar gitu ya. Mungkin ini waktunya teman-teman Cyberman bertanya kepada para narasumber. Oke, kita akan ada 6 pertanyaan mungkin ya. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama ada dari Areta dari Instagram. Tanya Dr. Sulistyo, jika semua gawai dan beberapa alat elektronik seperti laptop yang kita punya telah diretas, apa yang harus kita lakukan pertama dan setelahnya? Terima kasih sebelumnya. Oke, nah ini gawai ya atau laptop yang sudah diretas, ada dua pendekatan. Pertama adalah apakah itu barang milik pribadi atau itu barang milik kantor. Pendekatannya berbeda. Kalau barang milik kantor jangan sok tahu ya, segera lapor ke bagian yang bertanggung jawab di IT security di kantor. Karena apa? Karena ada prosedur-prosedur yang memang sudah ditetapkan di internal perusahaan tersebut gitu. Jadi enggak sembarangan gitu. Nah, sekarang kalau misalkan itu pribadi, apa yang dilakukan? Diretas, contohnya misalkan beberapa ada yang sudah terinfeksi virus ya ataupun malware tertentu. Nah, caranya seperti apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita cek kembali operating system yang kita miliki. Operating system yang kita miliki itu apakah berbasis Windows atau dan seterusnya begitu, dan coba dengan apa namanya gadget lain untuk mendapatkan informasi sebenarnya permasalahan itu identik dengan apa sebabnya ya, disebabkan oleh apa. Ini kan kalau kita bicara pribadi begitu, itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan kemudian kita tiba-tiba ketika ransomware kena kita matiin begitu, otomatis misalkan data kita ke-lock, kita akan repot sendiri. Yang harus kita lakukan ya coba kita bertanya. Tahap awal itu bertanya, bisa mencari informasi sendiri melalui Google. Yang kedua kemudian bertanya ke teman kita yang mengerti permasalahan. Nah, ketika itu semua sudah mentok, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ya kita akan merelakan barang kita itu, data-data yang ada di gadget kita ataupun di device kita benar-benar akan hilang. Ya kita lakukan factory reset misalnya. Nah, ketika kita sudah tahu risiko-risiko seperti itu yang akan dihadapi, maka sebelum peristiwa itu terjadi kita harus melakukan upaya-upaya backup dari data yang kita miliki, yang kita simpan, apakah itu di gadget, di PC ataupun di device lain. Kira-kira itu yang harus kita lakukan. Oke, itu sudah dijawab langsung sama Mas Sulis ya, dengan Areta di Instagram. Semoga jawabannya mewakili teman-teman yang mungkin penasaran juga gimana sih, apa yang harus kita lakukan, terus gimana caranya kalau kita biar nggak kena lagi gitu ya Mas ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Fahrudin Alfian dari YouTube. Tanya GKR Hayu, bagaimana sebenarnya proses perjalanan keraton dalam memasuki dunia transformasi digital? Apakah ada tantangannya dan bagaimana mengatasinya? Silahkan Mbak Hayu. Oke, perjalanan transformasi digital. Jadi ini tantangannya satu, tadi yang saya sempat bilang, kita mau pengadaan barang dulu nih, itu saya harus berantem dulu sama bagian anggaran. Yep. Untuk menjustifikasi, karena sebenarnya di keraton ini belum pernah ada. Gitu. Jadi justifikasinya kenapa nggak bisa pakai pocket kamera itu agak susah waktu itu. Lalu habis itu, ini aku ngomongin medsos dulu karena waktu itu quick win-nya saya untuk yang besarnya itu saya kepinginnya tuh ngarso dalem cuma modal tablet udah bisa tahu semua aset keraton, semua inventarisasi dan segala macam itu udah ada dalam satu device. Yep. Tapi kesananya itu gimana ya? Pas pertama bikin, kerajaan lain di Indonesia itu belum ada yang punya medsos, yang paling gampang deh, belum ada yang punya. Lalu ya udah, saya ngelihat Southeast Asia. Waktu itu 2015 belum ada yang punya. Paling banter itu Inggris atau Belanda. Oke. Tapi di sana itu cuma Queen lagi buka apa di mana.
Prince Harry lagi ngapain, Prince William lagi ngapain. Jadi kayak Facebook politician lah, Pak. Buka acara ini itu. Karena bedanya mereka tidak punya culture. Oke. Jadi yang diharap tarian adat Inggris apa? Nggak ada culture kayaknya. Sementara yang berbeda yang di Jogja itu tadi saya sempat bilang bahwa filosofi Jawa itu mulai dari dalam diri, diterapkan sehari-hari, itu yang jadi kesenian, arsitektur segala macam, sehingga kan makanya bangunan Jawa atau apa semua penuh dengan simbolisasi. Betul. Nah, itu yang saya pengen keluarkan, konsepnya itu yang pengen dikeluarkan. Jadi semua pohon yang ada di dalam keraton itu ada maknanya. Misalnya kayak sawo kecik hanya boleh ditanam di mana karena itu mengingatkan penghuninya untuk selalu berbuat becik, berbuat baik. Ini kayak gitu-gitu. Yep. Nah, tantangannya kadang yang di interview nggak mau ngasih tahu. Oke, karena jadi belum pernah, sehingga mereka tidak tahu informasi ini mau dijadiin apa. Itu kan. Terus tapi untungnya untungnya juga saya sebagai anaknya Ngarso Dalem itu kalau di dalam keraton karena masih monarki, ya kalau saya bilang apa, mereka kalau pangkatnya lebih rendah, kayak di tentara mereka nurut. Jadi karena itu my last card, kalau memang terpaksa udah mentok dicari jalan muter-muter nggak bisa main jabatan saya. Oke. Okay. Itu salah satu cara mengatasi. Kayak the best thing we can do is. Itu salah satu cara. Tapi kalau enggak, iya apa yang kami lakukan sekarang nggak ada. Karena misalnya kayak fotografer Tondo Yekti itu kalau mau motret itu harus banyak yang diperhatikan. Kalau semua duduk di bawah, mereka nggak boleh berdiri. Kalau pusaka lagi semua keluar di belakang Ngarso Dalem, aku nggak mau tahu gimana caranya. Kalian harus bisa motret Ngarso Dalem dalam acara itu tanpa pusakanya kelihatan. Oke, okay. Challenging ya sepertinya ya. Untuk fotografernya challenging sekali itu. Jadi gitu. Jadi memang jalannya pelan-pelan karena saya ingin memastikan karena ini secara internal workflow kerjanya juga jadi banyak yang berubah. Jadi seperti manuskrip, digitalisasinya kami harus memastikan datanya aman, nggak bisa di-download tuyul-tuyul dari mana gitu. Habis itu kualitasnya harus terjaga sesuai standar internasional. Ya gitu, kadang juga mahal. Yep. Tapi aku sekarang bisa sombong bahwa kualitas arsipnya kita yang sudah digitalisasi itu nggak kalah dengan yang di luar negeri. Luar biasa banget sih ini. Jadi kalau yang dibilang apa, kapan nih manuskripnya akan kembali? Nggak butuh, kita cuma butuh soft copy-nya, we'll make it happen. Itu lebih bisa diterapkan. Oke, secara digital ya tentunya ya. Ya udahlah, kamu nggak mau ngembaliin manuskripnya, fine. Kita soft copy-nya aja, ntar jadi tarian baru, jadi ini. Oke. Selalu ada pelangi setelah hujan ya, intinya ya, gitu. Pokoknya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari YouTube, dari Agus Wijaya. Tanya Mas Ulis, apakah BSSN membaca semua data yang melewati Not Internet Indonesia untuk mendeteksi semua ancaman yang datang? Jawabannya tidak. Tidak. Tenang, netizen tenang. Tidak. Ya. Jawabannya tidak. Nah, penjelasannya gini. Jadi bandwidth internet kita itu kan dari luar masuk itu kurang lebih 10 terabyte ya dalam yang kita amati. Itu laporan dari 300-an ISP ya. Kemudian traffic di dalam negerinya sudah lebih dari 1 terabyte. Nah, gimana ceritanya dengan traffic yang sedemikian gede ada alat deteksi yang tentunya itu akan mengganggu kecepatan internet, kemudian berapa besar ruang servernya yang harus disiapkan untuk menampung setiap informasi yang ada. Memilah dan memilih. Begitu. Karena juga berdasarkan Perpres 53 dan 133 2017, kita nggak punya kewenangan untuk yang namanya melakukan upaya pengumpulan informasi, kemudian kita naruh titik sensor di ISP-ISP, itu nggak boleh. Nggak ada di situ, dan kita cuma sebatas Perpres.
Di Perpres itu hanya disebut mendayagunakan semua sumber daya siber di Indonesia untuk menjaga keamanan siber. Artinya apa? Sumber daya siber yang ada di Indonesia kan gak hanya dimiliki oleh pemerintah, yep, tetapi juga dimiliki oleh sektor lain, sektor swasta, di publik, ya, di akademia, di perguruan tinggi. Nah, itu yang kita konsolidasikan. Upaya yang dilakukan apa ketika kita ingin mendeteksi serangan itu? Yang kita lakukan adalah upaya voluntary atau kesukarelaan dengan program yang namanya Indonesia Honeynet Project BSSN. Itu apa sih yang dilakukan? Yang dilakukan dengan kita memasang sensor, honeypot sensor, jadi sebuah sistem yang dibuat seolah-olah itu sama dengan sistem yang ada di dalam infrastruktur itu. Sehingga informasi yang masuk ke situ adalah informasi yang menyerang sistem. Nah, itu yang kita kumpulkan. Dan itu sama sekali tidak merupakan sebuah kewajiban, sistemnya voluntary. Dan ini di Indonesia saat ini sudah tersebar sampai dengan akhir tahun ini diharapkan sudah 72 titik. Tapi harapannya ke depan bukan lagi merupakan deret hitung tetapi merupakan deret ukur. Saya selalu ngomong di mana-mana, kita jangan sampai kalah sama Taiwan. Taiwan negara kecil aja punya 6.000 titik. Maksud kita cuma punya sedikit. Nah, dengan upaya seperti itu setidaknya kita bisa mengamati sebenarnya apa sih yang terjadi di ruang siber kita. Nah, analoginya seperti apa? Analoginya adalah ketika kita masak rendang sepanci, kita nggak harus kemudian kita cicipin semua untuk tahu rasa rendang, bumbunya apa, apa kurang garam atau seterusnya, cukup kita cicipin. Jadi fenomena gunung es saja yang bisa kita lihat dari bagaimana kita mendeteksi ancaman yang ada di ruang siber kita. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, semoga pertanyaan dari Mas Andri Wijaya tadi sudah terjawab ya. Selanjutnya pertanyaan dari Andri di YouTube, tanya GKRHU, bagaimana upaya Keraton menjaga data digital yang sudah dibuat oleh Keraton? Silakan. Jadi tergantung datanya apa. Jadi Tepaston Doyekti itu punya server sendiri. Jadi karena memang saya setup Tondo Yekti itu untuk bisa kerja remote. Jadi satu postingan medsos itu ada yang ngerjain dari Jepang, dari Singapura, karena tim kami juga banyak yang remote. Ya ada juga data digitalisasi manuskrip yang sudah sangat tua, itu kami misalnya saya store tapi dengan dia tidak terhubung dengan internet sama sekali. Okay. Jadi tergantung jenisnya seperti apa. Kadang kalau foto-foto yang recent emang kita bikin untuk content production, yaitu kita taruh yang ada ya tetap ada user access management-nya, gitu kan. Habis itu tapi kayak misalnya online library kemarin kita dia software as a service dari luar. Emang sih sudah dijanjikan itu dipakai oleh museum ini, museum itu yang di luar negeri dan segala macam. Cuma waktu itu yang kita taruh hanya yang trial. Jadi data-data yang manuskrip yang tidak terlalu penting. Atau kalau sekarang bisa dilihat tuh wayang. Oke. Ada di kapustakan.keratonjogya.id. Tapi kita coba, saya tetap hire security audit untuk coba ngehack. Gitu. Okay. Jadi nggak saya yang tanggung jawab kan kalau ada apa-apa. Kalau di Keraton kan bisa tanggung jawabnya sama leluhur juga itu. Betul, kalau sampai betul, manuskrip yang apa terus nanti tahu-tahu keluar bundelannya fotokopiannya di eBay gitu kan, nah, saya repot. Mau bilang apa sama bapak gitu kan. Jadi selama saya belum bisa menjamin keamanannya sebisa mungkin tidak banyak yang saya keluarkan di ranah publik. Oke, dijaga ya memang. Dijaga, gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya Mbak Ayu. Selanjutnya untuk Mas Sulis, bagaimana roadmap BSSN di masa depan dalam mencegah serangan siber di Indonesia karena dunia kejahatan siber selalu berkembang? Loh, ini pertanyaannya menarik. Ngeri sekali ini. Ini menarik, jangan-jangan iya. Sendiri pertanyaannya. Gue kalau dibuat jawabannya itu udah
lebih dari 50 halaman khusus untuk bisa buat tes ini. Iya, ini ngetes. Ngetes. Nah, ini bagaimana roadmap BSSN di masa depan ya. Nah, ini ada beberapa hal yang sudah dilakukan BSSN. Jadi BSSN ini pada saat ini sedang membahas yang namanya strategi keamanan siber nasional. Usulannya dalam bentuk perpres dan saat ini sedang pembahasan antar kementerian dan lembaga juga stakeholder lain. Nah, apa sih yang dibahas di dalam strategi keamanan siber nasional? Di SKSN itu yang dibahas adalah bagaimana SKSN ini akan jadi pedoman. Akan menjadi pedoman semua entitas yang berhubungan dengan ruang siber di Indonesia dalam rangka menjaga keamanan siber. Di situ apa saja? Di situ ada pemerintah, ada sektor swasta, ada publik, ada akademia, ya. Nah, kemudian apa saja di dalam SKSN itu? Yang pertama berkaitan dengan regulasi, kemudian bagaimana tata kelola, bagaimana pengembangan SDM, dan bagaimana kemudian itu diwujudkan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan ruang siber Indonesia dalam rangka mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kira-kira itu upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh BSSN. Mudah-mudahan SKSN ini dapat segera diterbitkan, kemudian ditandatangani Presiden, kemudian bisa dipedomani oleh semua entitas yang berkaitan dengan ruang siber di Indonesia. Kira-kira itu, Mas. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Mas Ulis. Pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Hayu, bagaimana tips dari Mbak Hayu agar milenial sekarang melek dengan pentingnya siber? Ini Nyoman Sundari dari YouTube. Maksudnya pentingnya security-nya atau gimana nih? Soalnya kalau sekarang kan mungkin banyak generasi yang lebih muda dari saya justru yang malah lebih tahu dengan segala macam apps. Kayak saya nggak pernah pakai TikTok. Oke. Okay. Tapi ponakan saya yang masih ini iya, cuma jadi waktu itu kalau aku sih harus banyak ini ya, harus banyak peduli dengan itu kan ini hidupnya kita ya sekarang. Practically device itu HP. Pedulilah dengan hidupmu sendiri. Jadi selalu berasumsi bahwa data yang di situ tuh pasti akan bocor. Jadi kalau foto-foto ya jangan aneh-aneh. Itu misalnya daripada repot, ya kan? Kan kita nggak pernah tahu. Kadang kan kayak gitu juga cuma masalah yang sangat sepele dipinjam temennya, lupa ini, cuma hal-hal sepele seperti itu tuh resiko. Selalu update dengan aplikasi itu kan kadang mereka ngasih notification kalau misalnya passwordnya bocor atau apa gitu. Saya nggak tahu kalau di Indonesia itu sudah punya keharusan belum sih kalau aplikasi itu udah bocor terus dia harus notify penggunanya gitu. Udah ada undang-undangnya belum? Ya kayaknya sih belum ada mandatory regulasinya. Gitu. Jadi memang ke depan tidak hanya berkaitan dengan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang akan diundangkan, tetapi juga rancangan undang-undang keamanan siber termasuk mengatur hal yang disampaikan tadi. Jadi mungkin sekarang daripada kalau foto aneh-aneh, ini yang mungkin sedikit lebih peduli, selalu berasumsi bahwa apa yang kalian search di web, di search engine itu bisa dibaca orang lain. Oke. Okay. Tahu kan yang bisa siapa aja tahu sendiri. Yeah, nah, selalu berasumsi bahwa itu bisa keluar. Jadi hati-hati. Oke, jadi bisa memperlakukan ini sebagai buku diary ya. Jadi kan enggak pengen kan kita buku diary dibaca orang lain, rahasia kita. Jadi ini juga menjadi sebuah awareness sendiri untuk teman-teman cyberman yang menggunakan internet gitu ya. Oke, pertanyaannya sudah. Itu tadi pertanyaan yang disampaikan oleh cyberman melalui live YouTube, Instagram. Terus kemudian untuk sesuai yang saya sampaikan di awal tadi gitu ya, bahwa ada 3 pertanyaan terpilih. Nah, ini silakan dipilih dari Mas Ulis dan juga Mbak Ayu. Hadiahnya ini yang saya pakai, ini ada Huawei Band 4. Keren banget teman-teman, keren sekali. Terima kasih Huawei Indonesia. Jadi yang 3 silakan dipilih untuk 3 penanya yang terpilih gitu ya. Nanti akan mendapatkan Huawei Band 4 ini. Oke, jadi yang pertama adalah pertanyaan dibeli narasumber ya. Baik, oke.
silakan mungkin di mana pertanyaan Munggu. Yang Busi. Paling menarik mungkin ya. Paling menarik, kalau saya sih malah yang ini, gimana tipsnya milenial itu? Oke, gimana tips milenial? Coba di preview dulu. Agar milenial sekarang melek dengan pentingnya cyber. Jadi, karena meskipun sekarang penggunanya banyak, tapi belum semuanya mau tahu dengan resiko penggunaan itu. Jadi, terima kasih sudah bertanya. Oh, baik. Ini selamat untuk nih Nyoman Sundari Puspita Dewi dari YouTube. Pertanyaannya sebagai salah satu pertanyaan pilihan narasumber ya. Untuk Mas Ulis, coba dipilih pertanyaan mana yang paling sesuai mungkin ya. Atau yang paling... Ada beberapa ya, tadi kan dari Gusti sudah ambil yang dari YouTube supaya prinsip keadilan. Oke. Nanti saya dibilang lebih kecenderungannya ke YouTube, nanti repot. Makanya saya yang di Instagram, saya ambil yang siapa? Den Mas Wahyu ya? Den Mas Wahyu yang di Instagram ada? Wahyu Suprianto. Oke. Ya, Wahyu Suprianto menanyakan mengenai roadmap BSSN. Baik, sama sekali lagi untuk Wahyu Suprianto, pertanyaannya dari Instagram. Dan yang ketiga, silakan Mbak Ayu lagi mungkin yang akan memilih. Aduh, Gusti. Enggak mau Mbak Ho saja yang milih. Aduh, kalau Mbak Ho nanti semuanya dimenangin. Oke, satu lagi ya. Oke, ini sih dari Fahrudin Alfian. Dari Fahrudin Alfian dari YouTube ya. Bagaimana proses berjalan keraton dalam memasuki transformasi digital? Baik, selamat sekali lagi untuk ketiga pemenang dari Instagram dan juga YouTube. Bagi Cyberman yang belum terpilih, jangan sedih. Habis ini masih ada banyak kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh BSSN. Jadi nanti ditungguin aja di Instagramnya dan juga YouTube-nya ya. Nah, untuk itu langsung aja pengumuman kompetisi Cyber Scout Hunt yang telah berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 9 Oktober 2020. Sudah ada pemenangnya dan selamat kepada Kit Indah Nilam 11 dari Instagram ya. Kemudian ada dekpik.adijaya dari Instagram dan ada juga dari Twitter Galang P underscore N ya. Sama sekali lagi untuk pemenang yang sudah mengikuti kompetisi Cyber Scout Hunt yang telah berlangsung dari tanggal 1 sampai 9 Oktober 2020. Baik, yang terakhir ini maaf sekali waktunya sangat dibatasi sebenarnya ya itu tadi. Pengen ngobrol sampai besok pagi ya, cuman ya atas keterbatasan waktu akan kita berikan closing statement dari Mas Ulis dan juga Mbak Hayu tentang cyber attack countermeasures gitu ya. Dan ini cukup challenging karena closing statementnya hanya boleh 3 kata saja. Dipersilakan, mungkin dari Mas Ulis dulu. 3 kata, okay. Cyber Scott. Aduh, berat juga. Challenging ya. Bijak bermedia sosial. Bijak bermedia sosial. Itu deh Mas Ulis. Ini kayak lagi dimainin quick question ya. dari Mbak Hayu. Pendadakan ya? Iya, kayak gini dikasih tahu tadi di awal. Use common sense. Use common sense. Iya. Okay. Untuk sosial media, use common sense dan juga bijak bersosial media itu tadi ya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Hayu, Mas Ulis. Sudah ngobrol, menyempatkan waktu untuk hadir di Museum Sandi Yogyakarta. Besok-besok boleh main lagi ke sini ya. Ya iyalah. Kalau ditanyain gini lagi nggak deh. Kalau ditanyain lagi nggak apa ya. Baik, semoga bermanfaat untuk Cyberman acara kita hari ini. Banyak insight yang bisa didapatkan dari Cyberman sendiri. Terus kemudian juga kita bisa lebih berhati-hati demi mengurangi atau berwaspada untuk cyber attack measure, countermeasure ini tadi. Dan bagi Cyberman yang sudah mendaftar, isi sertifikat akan dikirimkan melalui email masing-masing ya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Cyberman yang sudah setia menonton acara ini tadi dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk mengisi survei presensi atas nama Cyberman dan seluruh tim yang bertugas. Saya Mas Ayu Dewi, pamit, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Cyberman dan sampai jumpa. Cyber Attack Countermeasures Keamanan Siber Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.